dulu ada yang lebih pintar katanya, baru baru Bang bukan Sancan yang lebih bertanya. pintar, bukan yang lebih pintar, kan tadi kan belum dimulai. Bertanya mana apa? Inilah gini Sultan, gini Sultan. Ada ini ketika Nabi Anda berkata bahwa saya diutus oleh Allah, ketika Nabi Anda berkata bahwa dia diutus oleh Allah, adakah saksi lain yang melihat dia bahwa dia benar diutus? Baik. Boleh saya menjawab? Boleh saya menjawab? Halo, assalamualaikum. Ya, selamat siang, Bang. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Kalau izin ya, Bang, kalau Arsya, nanti Bang dia kalau nanti dia bertanya. Konten luar biasa datang lagi. Loh. Udah kalah lu dari saya, masih aja datang ke sini. Kapan ya? Kapan Pak Ardiansa pernah kalah ya? Ngarengmu Sancan. Enggak, Ardiansa pernah kalah kapan ya, teman-teman? Coba diingatkan dong saya. Mana ada Pak Ardiansa pernah. Ah, hati-hati tuh, Sancan tuh. Kapan ya saya pernah kalah ya? Saya tuh heran kadang. Orang dia. Dia bertanya. Dia bertanya soal saksi. Mungkin Bang Ayubi silakan dijawab. Anda salah orang, Anda salah orang. Oh ya, Bang Sultan silakan dijawab. Ya. Banyak. Semprot Ayubi. Tadi apa lagi tadi? Yang kedua, pertanyaan yang kedua, dari abad 7 sampai sekarang, maruk bener dulu jadi orang. Pak Sultan, tolong ditanggapi. Satu-satu gantian. Silakan Pak Sultan. Saya nyimak dulu. Baik, baik. Pak Arsya, Anda salah orang. Kalau saya jujur 15 tahun pernah di Vatikan ikut om saya. Kalau yang Anda sebut saya tidak kenal siapa beliau. Udah ya udah Pak Sultan, Pak Sultan. Silakan Bang Sultan. Sultan mana nih enggak tahu apa. Jangan lupa tampilkan data. Enggak mau suka asumsi, oke? Okay? No asumsi. Kalau mau jawab tampilkan datanya dan silakan dijelaskan, oke? Okay? Ada data terpercaya, no data, data tapi terpercaya dari sumbernya dari mana? Silakan dipaparkan. No pemaparan data, no. Banyak omong ini. Baik, baik. Banyak omong ini. Kita kasih kesempatan dulu buat Pak Arsya dulu ya. Silakan. Pertanyaannya Bang Arsya. Kok saya? Sih. Oke, suara saya jelas teman-teman. Salam di dalam sinyalnya putus-putus ya. Oke. Okay. Enggak jelas. Oh. Enggak ada yang jawab, saya yang jawab dah. Kalau enggak ada yang jawab, saya yang jawab ya. Tenang, tenang. Adapun nanti ya, bisa kalau nggak ada yang bisa jawab ya udah saya yang jawab saksinya siapa nah, gitu orang gila tenang ya. Kenapa kabur dia Bang Sansan? Saya belum jawab. Jari. Saya baru mau jawab loh ini. Ditarik lagi. Coba ditarik lagi. Udah aku tarik coba. Oke. Kenzo ini Kristen ya, Kenzo ya. Islam Pak Kristen Kenzo ini. Kenzo saya Kristen. Ateis, saya Kristen Mesianik. Ateis. Coba ditarik lagi si itu tadi. Kapan Ardiansa pernah kalah debat ya? Saya tuh baru ingat loh hari ini. Siapa ya kira-kira ya? Siapa yang menjadi saksi enggak, saya kalah debat ya? Udah ditarik cuma enggak mau naik ya, Bang Ardi. Siapa sih tadi tuh, teman-teman? Zo. Siapa sih?
Saya pengen dengar jawabannya itu tadi, kalau saya sih udah tahu, kalau saya sih udah bisa itu jawaban gampang sekali, betul. Silakan naik dulu, nanti saya jawab. Saya bukakan datanya. Sancan, lu tinggalin air di atas ini ngapain? Coba. Enggak berani sih, San. Enggak berani. Padahal saya baru yang tarik dulu. Tarik. Kakek Sultan enggak mau naik dia. Jadi tarik enggak mau naik. Oke. Ntar dulu teman-teman, mungkin kita bisa saling komparasi ya soal jawaban teman-teman ya, betul ya. Jadi kalau memang Al-Quran menjawab, kita menjawab menggunakan Al-Quran. Jika mereka tidak terima, maka kita komparasikan ke Bible kan gitu, benar nggak? Harus. Nah, ayo silakan si Cancan atau Kristen siapapun juga yang mau bertanya saksi, seputar saksi. Bertanya saksi, kita cek nanti siapa saksinya. Aku tambah gemoy enggak sih pipiku atau kameraku yang harusnya kayak gini? Harusnya kayak gini ya. Harusnya kayak gini ya. Saya baru pertama kali melihat Anda, jadi menurut saya Anda terlihat tampan sekali. Alhamdulillah. Bisa aja. Ntar dulu ah. Pak Arsya, pinjam dulu 100. Coba. Kalau Kenzo saksi, kalau bisa jawab tadi siapa Kenzo saksinya? Waalaikumsalam. Di dalam goa itu ada siapa? Ada siapa? Enggak ada siapa-siapa. Ada malaikat Jibril kah? Ya, betul. Ya, terus yang perintahin malaikat Jibril siapa? Allah. Ya, udah itu dua saksinya, susah amat. Betul. Kok pasrah, Kenzo? Kok pasrah? Kenzo, jawabannya, ya. Jawabannya. Ini sebentar tunggu. Kristen apa Islam ini? Hasian ini. Hasian Kristen apa Islam? Kristen. Kalau aku sama Kenzo sih nggak minat debat ya, minatnya ngobrol soal cireng kalau aku sama Kenzo. Iya. Kenzo jadi gini apa-apa. Teman-teman, jemaat satu kalau si ya, Kenzo. Siapa saksinya? Bismillahirrahmanirrahim. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhadu wa kafa billahi syahidan. Akan tetapi Allah bersaksi atas apa atau Al-Quran yang telah diturunkannya kepadamu Nabi Muhammad, dia menurunkannya dengan ilmu. Demikian pula para malaikat pun bersaksi, cukuplah Allah menjadi saksi. Nah, jadi siapa saksinya? Allah. Kemudian jawaban saya benar dong. Kemudian ketika kita komparasikan dengan Bible, coba teman-teman buka Yohanes 8 ayat 17 sampai dengan 18. Silakan Kenzo dibaca Kenzo. Wah, saya mau dengar aja. Coba dong yang lainnya. Enggak apa-apa, saya mau nyimak aja. Saya mau nyimak. Ini pertanyaan dari si Sansan ini bisa mengguncang iman Kristen. Iya. Ya, ini ya. Betul. Jadi di dalam Yohanes 8 ayat 17 sampai 18 berbunyi gini, dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Ayat 18-nya bunyinya gini, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Siapa saksinya? Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Suaranya tidak dapat kamu dengar, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Iya. Jadi kalau kita ngomongkan soal saksi, teman-teman ya,
itu akan menjadi blunder ke dalam kekristenan. Makanya kenapa teman-teman Kristen yang sudah paham itu, dia nggak akan bertanya soal saksi, karena ketika kita tanya siapa saksinya ketika roh Allah melayang-layang di atas air, itu mereka blunder di situ, nggak bisa jawab. Bener, betul nggak Kinsu? Betul. Saksinya ya alam semesta ini. Iya. Maksudnya kan yang dimau mereka kan orang. Paham kan gitu maksud saya? Yang dimau mereka kan orang. Jadi saksinya tuh harus orang gitu loh. Yang dimau ada mereka lagi. Gitu. Ada lagi. Siapa saksinya? Siapa manusia yang melihat pada saat Tuhan berfirman di dalam hati? Ya, itu. Siapa saksinya? Nabi Musa tahu dari mana kok menulis itu? Tahu dari mana Nabi Musa? Siapa saksinya? Tidak ada dikasih, saksi. Dikasih tahu sama Roh Kudus, Bang. Nah, ya kan, akhirnya kan larinya ke situ juga. Bener kan? Iya. Bukan orang kan? Bukan orang kan? Bukan. Iya. Sama di Lukas 3:16-17 sudah didaftar. Punya Kenzo Noise, bro. Kemudian ada pertanyaan lagi, Kinsu. Siapa saksinya yang membaptis Yohanes Pembaptis? Siapa saksinya? Pada saat Musa menerima 10 hukum Torah, pada saat Musa menerima 10 hukum Torah, siapa manusia yang melihat? Siapa saksinya? Ya, kalau saksi blunder mereka. Jadi jangan tanya saksi. Blunder. Pada saat Yesus menerima firman, pada saat Yesus menerima wahyu, siapa saksinya? Kemudian firman apa yang diterima oleh Yesus pertama kali? Silakan. Pak Hasian, coba Hasian, kita tanya Hasian deh, ada Kristen di sini. Kita tanya dong. Ya. Hasian. Ya. Hasian. Di Yohanes 17 ayat 8 tertulis gini, sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Pertanyaan saya, firman apa yang pertama kali diterima oleh Yesus? Silakan. Firman Yesus itu gak jelas, suaranya gak jelas. Firman yang diterima Yesus dari Bapa itu, jadi Yesus itu mengajarkan kasih kepada manusia. Iya, pertanyaan saya, firman apa yang pertama kali diterima oleh Yesus? Firman apa? Yesus nggak bilang firman pertama, tapi dia mengajarkan firman itu. Pokoknya segala yang diajarkan kepada manusia adalah firman yang diterima dari Yesus, Bapa. Nggak ada firman. Yesus, suaranya kok kecil ya. Suaranya kok begini ya, kan nggak ada menerima firman pertama, firman kedua, nggak ada kayak gitu. Dia nah, coba dibuka Yohanes 17 ayat 8, silakan baca. Oh, Bibelku nggak bahasa Indonesia. Kenapa? Bibelku bahasa Batak. Ya sudah, aku yang baca ya. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, itu iya, yang, kan, yang kan ngomong gitu. Kan di situ dibilang segala firman. Jadi iya, gak perlu ada pertanyaan firman pertama, firman kedua. Ya intinya segala firman yang disampaikannya, yang dia katakan kepada murid-muridnya sama orang-orang. Yang bertanya. Gak perlu ada lagi pertanyaan. Yang bertanya. Firman pertama apa? Firman kedua apa? Tunggu, dengerin. Yang bertanya kan saya. Kok Anda yang bilang gak perlu? Ya saya perlu bertanya gitu loh. Anda bisa jawab gak itu pertanyaannya? Ya gak ada jawabannya kalau ditanya. Ya udah, kalau gak ada jawabannya ya udah selesai. Gitu loh, ya nggak tahu lah, itu kan itu jawaban paling bagus sebenarnya daripada lebih terhormat itu nggak tahu aku, Bang, selesai. Aku tahu, bukan nggak tahu. Apa? Ya udah tahu. Sekarang sebutkan firman yang pertama kali diterima oleh sang firman.
Iya makanya, tahu nggak? Sekarang saya tanya. Yaudah kalau nggak ada jawabannya di Bible, kenapa kau tanya? Loh. Jadi sekarang aku sekarang nanya, mana saksinya Jibril? Jibril menyatakan Tuhan kepada Muhammad. Siapa saksinya mengatakan? Tunggu dulu, akulah jangan. Akulah sembah. Mana saksinya? Kok aku di mute ini sama hostnya gimana ini? Dengerin dulu. Dengerin dulu. Pertanyaan saya belum selesai. Firman apa yang pertama kali diterima oleh Yesus? Gak ada yang mute. Iya, firman apa yang diterima oleh Yesus itu firman apa? Coba jawab. Dia kan gak bilang firman apa. Dia mengatakan segala firman. Jadi gak tahu firman pertama apa. Yohanes 1 ayat 1 itu firman atau bukan firman? Yohanes 1 ayat 1 itu firman atau bukan firman? Bukan. Isinya apa? Coba dibaca. En archi en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos, itu isinya. Ya artinya lah, artinya apa? Masa orang Kristen enggak paham bahasa kitabnya sendiri sih? Aku enggak pernah baca itu kitabnya. Pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah itu. Itu firman bukan okay. Itu firman atau bukan firman itu? Firman. Ah, firman. Yang nulis siapa itu? Yohanes atau Markus itu? Di Yohanes 1 ayat 1 itu. Hah? Yohanes. Ah, Yohanes tahu dari mana? Kok pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Tahu dari mana Yohanes? Ya kan dia kan apa? Apa namanya? Dapatkan wahyu dari Tuhan, jadi dia tahu. Mana buktinya? Mana buktinya? Mana buktinya? Coba tunjukkan ayatnya kalau dia mendapatkan wahyu. Tunjukkan buktinya. Saksinya siapa? Kami ya belum belum kesaksi. Iya, tentang mana buktinya? Kami pun bisa bertanya tentang Muhammad itu benar utusan. Tunggu. Sabar dulu. Nanti Anda boleh bertanya ke kita 1 juta pertanyaan, tetapi jawab dulu pertanyaan saya. Mana buktinya bahwasanya Yohanes menerima wahyu? Mana buktinya? Kami seperti itu. Kalau Anda hanya mengimani, kalau hanya Anda hanya mengimani saja, berarti iman Anda buta, iman Anda tidak berdasar. Padahal iman itu harus berdasar, benar enggak? Sekarang saya mau tanya, iman Anda iman Anda berdasar enggak? Enggak, tunggu dulu. Iman itu percaya, ketetapan hati. Sekarang saya mau tanya kepada Anda. Iman itu enggak seperti itu, artinya iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ngawur ini. Coba aku buka ya. Coba aku buka dulu ya. Aku buka dulu ya. Ya, saya bantu jawab lah, Bang. Saya bantu jawab lah. Jadi, kalau ngomong sama orang botol ya, saya bantu jawab. Jadi, firman yang pertama diterima Yesus itu adalah Lukas 4 ayat 16 sampai 18. Di situ Lukas semuanya. Lukas 4 16, ayat 18. 16 sampai 18. Oke, saya buka dulu. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke dalam rumah, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Kepadanya, nya ini siapa? Nya ini siapa? Yesus. Yesus diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis Roh Tuhan ada padaku. Itu tertulis di kitab mana? Di kitab mana tertulis? Ya itulah firman. Enggak, aku mau tanya. Tunggu. Aku mau tanya, Roh Tuhan ada padaku. Itu tertulis di mana? Itu kitabnya kan? Nabi Yesaya. Iya, tertulis di berarti tertulis di Yesaya kan? Tertulis di Yesaya kan? Iya. Benar enggak? Betul. Pertanyaan nah, kan firman berarti, firman yang dulu. Pertama kan yang mana? Kan tunggu gitu dulu. Ya, itu dia. Tunggu dulu. Kan itu sudah tertulis di kitab Nabi Yesaya. Berarti sudah difirmankan ke Nabi Yesaya, betul? Iya, pertanyaannya kan firman yang pertama Yesus terima kan? Kan yang dikasih ke Yesus. Ya itu jawabannya itu. Tahu enggak firman itu kan wahyu Tuhan. Ya kan? Wahyu Tuhan yang disampaikan kepada
nabinya kan gitu. Nah, kalau sudah wahyu Tuhan disampaikan kepada Nabi Yesaya, kemudian tertulis di kitab Nabi Yesaya, terus dibaca oleh Yesus, apakah Yesus itu menerima firman? Berarti kalau saya baca firman Allah, berarti saya menerima firman Allah gitu. Ya kan pertanyaan kan firman yang mana? Yang pertama kali diterima sama Yesus, yaitu diterima oleh Yesus dari siapa? Iya. Dari siapa? Ya, harusnya. Iya, dari Bapa kan? Dari kitabnya kan. Kitabnya kan firman Allah. Firman Allah itu. Iya. Jadi berarti kan, segala firman yang ada di kitab itu berasal dari Allah itu sendiri. Berarti. Jawabannya berarti, itu. Berarti, pertama kali ya. Tunggu dulu, Hinsu. Dulu. Berarti kalau saya baca Al-Qur'an, di situ tertulis bacalah, Iqra. Berarti saya menerima firman. Materi yang harus ada ya. Gitu. Berarti abang lagi baca firman. Iya kan itu. Lagi ya, baca firman. Baca. Yesus juga gitu. Yesus lagi baca firman. Nih ya, dengerin ya. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya, ia siapa? Yesus menemukan nas di mana ada tertulis. Nah, tertulis tuh. Roh Tuhan ada padaku. Tertulis tuh. Ya itu kan tertulis yang pertama kali. Berarti pertama tertulis kali Yesus terima. Berarti tertulis di mana? Kitab Nabi Yesaya kan? Betul. Poin questionnya. Firman pertama yang apa yang dikasih? Oke, tunggu. Kepada Yesus tunggu. Kan poinnya tunggu. Itu jawabannya. Tunggu. Anggaplah saya yang membaca kitab Nabi Yesaya. Ardiansa baca nih. Ketika saya membuka, kemudian saya membaca gini. Roh Tuhan ada padaku. Apakah saya menerima firman? Iya. Berarti membaca firman. Iya, kan? Iya, berarti poin, Yesus juga membaca firman, bukan menerima betul. Firman. Nah, ya, pinter. Pertama kali gitu itulah karena abang kan pertanyaannya pertama kali Yesus menerima firman yang seperti apa? Roh itu ada padaku. Itu jawabannya. Padaku, pertama kali ya. Padaku tuh ku siapa? Coba aku mau tahu. Yesus lah kalau ku. Loh, kok Yesus? Kan kitabnya tertulis di mana tadi? Ya Nabi Yesaya. Berarti firman itu disampaikan kepada Nabi Yesaya atau kepada Yesus yang pertama kali? Iya. Kan di situ ada tertulis, tapi yang saya jawab. Tapi itu emang itu berbicara roh Tuhan ada pada ya, Kinsu. Kinsu, itu ya. Kita ngomongin nasi goreng aja udah. Tapi jawaban saya enggak salah dong, Bang. Kan abang Ya udah. Ya udah ya udah. Pertama kali yang mana kan? Yaitu ayatnya. Ya udahlah. Aku nggak mau terlalu jauh bantah Kinsu. Soalnya aku udah kenal sama Kinsu. Yang lain silakan teman-teman. Kalau mau menanggapi silakan. Aku mute ya. Sultan atau Bang Dir bisa tanggapi. Bisa dilanjutin. Udah tutup, terguncang kalau membahas masalah saksi. Enggak juga, siapa bilang terguncang? Abang dari tadi terguncang melulu. Ntar saya nyanyiin lagunya nih. Nanti kalau saya nyanyiin lagunya, abang tersentuh lagi nanti. Saya anggap Kenzo ini ateis, bukan Kristen. Kalau ateis nggak percaya sama Tuhan, saya kan percaya. Nggak masuk ke ateis, Bang. Oh, nggak percaya loh orang ateis adanya Allah. Coba kamu tanya ateis, percaya nggak dia adanya Tuhan? Nggak percaya, kalau saya kan percaya. Ah, nggak masuk berarti. Cancel. Oke. Teman-teman silakan yang mau komentar, jangan cuma saya dong. Teman-teman silakan. Ini Bang Kristen 7 nih, R7. R7, buka suara. Ya, halo. Selamat siang. Selamat malam. Ya, di sini malam kok. Iya, saya di Australia, Bang. Di sini kan cepat malam kan. Oke, silakan. Australia belum malam sekarang.
Terus mana yang malam sekarang kalau bukan Australia? Aku asar aku. Ya, dimute aja dulu. Silahkan R7 buka suara. Buka suara. Buka mic R7 buka mic. Oke, siap. Pak Arsyah di kampus ya? Iya, di kampus ini. Di kampus, di kantor. Di Jilbuk sudah malam. Apa yang ditanya, Bang? Mau bicara apa? Mau bicara-bicara apa ini? Ya, apa yang dibahas tadi? Apa sajalah. Bahas semut, boleh. Enggak apa-apa. Kucing, boleh. Pertanyaan baru juga enggak apa-apa. Mau tanya atau mau ditanya, silakan. Aku ikut saja. Silakan, teman-teman. Kalau Anda mau bertanya, usahakan pertanyaan Anda jangan mempersulit kami. Oh iya, maaf saya salah sebut. Saya di Eropa, bukan di Australia. Oke, teman-teman mungkin lagi ya, jauh dari perangkatnya. Saya boleh tanya Pak Kristen? Oke. Pak Kristen, monitor. Oke, silakan. Kalau boleh tahu dari Kristen apa? Ortodoks atau Kristen Koptik Syria? Katolik. Oke, dari Katolik. Biasanya orang Katolik itu sopan-sopan. Benar enggak, Pak? Mau tanya apa? Ya, saya boleh tanya, Pak. Ini gambar siapa ini? Boleh. Oke, saya mau tanya, Pak. Ketika silakan. Ya, baik. Bapak meyakini Yesus itu firman atau bukan firman, Pak? Yesus itu firman. Di dalam Yohanes 17 ayat 8 itu Yesus menerima firman, Pak. Apa maksudnya? Apakah firman menerima firman gitu atau gimana? Oke. Tadi saya dengar ini kok. Firman tidak mungkin menerima firman. Iya. Terus apa yang Anda tanyakan lagi? Berarti sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Itu artinya apa, Pak? Oke, kalau artinya itu oke, segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dalam arti firman itu adalah firman yang diterima itu inkarnasi Roh Kudus menjadi daging. Baik, siap Pak. Berarti tulisannya adalah sebab segala firman ini Yesus ya, Pak ya? Betul ya? Coba ulang lagi. Sebab segala firman ini Yesus ya, berarti ya. Oke, sepakat ya teman-teman. Firman Yesus. Sebab segala firman Yesus yang telah engkau ini siapa, Pak? Itu adalah Bapak. Nah, Bapak itu sama dengan Yesus atau enggak sama? Beda. Hmm.
Coba Pak Kristen. Aduh, terlalu beratkah pertanyaannya? Kalau firman diartikan sebagai Yesus, itu diksinya seharusnya seperti ini. Belum. Sebab segala Yesus yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Seharusnya seperti itu. Iya. Betul memang. Betul ya, Pak? Pak Kristen betul ya? Ini aku buka ini. Yohanes 17 ayat 8. Kalau segala firman yang disampaikan kepadaku telah sampaikan kepada mereka. Ya, artinya kan jika bertanya firman apa yang diberikan itu, yaitu inkarnasi dari Roh Kudus menjadi daging. Itu firmannya. Kalau segala sesuatu itu telah disampaikan, artinya sudah jadi daging. Ini Pak, dengerin Pak. Saya balik ke kamera saya, Pak. Sudah mengenal. Oke. Sebab segala firman, ini Yesus ya berarti ya. Yesus atau Petrus ini, Pak? Coba jawab, Pak. Ini itu Yesus. Ini Yesus. Oke, itu ini Yesus atau firman Yesus atau Petrus? Bentar, Yesus. Kita bedahin dulu. Itu ya. Firman ya. Sebelum jadi Yesus itu firman, sebelum jadi daging. Loh, sudah jadi Yesus, Pak. Kan sudah 17:8. Ini kan di Yohanes 1, Pak. Yohanes 1. Kalau Yohanes 1:14 yang sudah jadi daging. Ini kan sudah di 17, berarti sudah jadi, Pak. Nih, Bapak kalau enggak percaya, Yohanes 1:14. Ya, udah itu maksudnya. Nih, firman itu telah menjadi manusia. Ini di Yohanes 1:14 sudah jadi dia. Nah, saya tanya sekarang di Yohanes 17:8. Yohanes 17:8. Berarti ini kan sudah jadi Yesus ini. Iya, itu firman terbagi kan? Ya, ini Yesus ya berarti ya. Iya. Ah. Oke, sebab segala firman ini Yesus yang engkau coba. Coba ganti daging di situ. Coba begini aja. Iya, ganti daging. Daging ini kan Yesus. Coba bisa. Ya, enggak, maksud saya gini, daging ini Yesus atau bukan Yesus, Pak? Iya, kita bacanya begini aja. Segala daging yang iya. Oh, sebab segala daging. Oh, gitu. Kan sudah inkarnasi gitu. Iya, iya. Sudah inkarnasi jadi daging itu. Sebab segala daging, teman-teman. Iya. Oke. Okay. Sama aja. Setuju yang saya sampaikan. Setuju saya, Pak. Ini sebab segala daging, Pak. Ya, daging kan? Apa kalau boleh tahu, Pak? Daging apa, Pak? Ya, manusia itu. Ya, manusia namanya siapa? Namanya siapa? Manusia Yesus. Ah, Yesus berarti ya. Yesus atau bukan Yesus, Pak? Iya, sama aja. Iya, sama. Yang engkau ini siapa, Pak? Bapak. Siapa, Pak? Engkau ini. Engkau itu Allah Bapa. Allah Bapa sama dengan Yesus atau enggak sama dengan Yesus, Pak? Capek tangan saya, Pak, nunjuk gini terus, Pak. Allah Bapa ini sama dengan Yesus atau enggak sama dengan Yesus? Kalau Yesus itu adalah sifat dari Allah itu sendiri. Iya, aku tanya, Allah Bapa ini sama dengan Yesus atau enggak sama dengan Yesus? Enggak sama ya? Sepakat ya? Berarti Allah Bapa bukan Yesus ya? Clear ya? Jangan lama-lama, Pak. Saya capek gini terus. Saya banting nanti habis saya. Kok malah di-mute? Gimana sih Bapak ini? Kalau firman itu adalah Yesus, ya kita usul ke LAI. Sebab segala Yesus yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka.
Jadi engkau ini, Pak, engkau ini Allah Bapa kan? Allah Bapa ini sama dengan Yesus atau tidak sama dengan Yesus? Yang mana, Pak? Boleh saya uraikan ya. Boleh saya uraikan dulu ya. Dijawab dulu baru diuraikan, Pak. Dijawab dulu, setelah dijawab baru diuraikan gitu, Pak. Iya, jawab dulu, Pak. Sama atau enggak sama Yesus, Pak, Allah Bapa ini? Saya tinggal beli mobil dulu ya, Bang Sultan. Siap. Kayaknya lama Bapak ini jawabnya. Jadi harus saya tinggal beli mobil dulu. Atau mungkin saya tinggal nguras laut dulu ya. Halo. Ya. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Berluran ini. Gimana, Pak? Oke, enggak, saya uraikan. Dijawab dulu. Pak. Dijawab dulu. Segala firman yang engkau sampaikan. Engkau ini Allah Bapa kan, kata Bapak. Tunggu dulu, Pak. Pertanyaan saya simpel, Pak. Engkau ini kan Allah Bapa. Nah, pertanyaan saya simpel. Allah Bapa ini sama dengan Yesus atau tidak sama dengan Yesus? Silakan, Pak. Allah Bapa itu tidak sama dengan Yesus, okay. Tapi mereka tidak bisa dipisahkan. Iya, tidak sama ya. Berarti Allah Bapa tidak sama dengan Yesus. Sepakat ya, Pak? Sepakat ya? Sepakat nggak? Allah itu tidak sama dengan Yesus. Sepakat ya? Saya catat dulu. Oke, gini Bang. Coba saya tunggu, kasih waktu. Saya catat dulu. Tunggu. Saya catat dulu. Allah tidak sama. Kalau kehendak Allah Bapa dengan Yesus. Kehendak Allah Bapa adalah menginginkan firman-Nya itu menjadi daging. Tunggu dulu, Pak. Saya catat dulu, Pak. Ini kata-kata Bapak. Allah itu tidak sama dengan ya, Yesus. Sambil Bapak catat, sambil dengerin ya, saya ya. Allah tidak sama dengan Yesus. Sepakat ya? Sepakat ya? Bukan Allah, Abang. Bapak. Loh, Bapak. Tadi katanya Allah. Gimana sih, Pak? Ya, Allah kan Bapak ini kan ditanya. Allah, kalau Allah ini sama dengan Bapak atau enggak sama, Pak? Kalau Allah itu nanti kita berbicara. Enggak, saya tanya kepada Bapak. Allah ini sama dengan Bapak atau berbeda dengan Bapak Allah ini? Coba. Kalau kita berbicara Allah, berarti kita akan berbicara Roh Kudus, berbicara ya, firman. Berarti kesimpulannya Allah ini sama dengan Bapa atau tidak sama dengan Bapa? Silakan. Allah sama dengan Bapa atau tidak sama dengan Bapa? Silakan. Parah ini kalau ajaran kayak gini nih, teman-teman. Ini kita urai satu-satu ya, teman-teman. Allah tidak sama dengan Yesus. Dia udah bilang, okay. Allah apakah sama dengan Bapa atau tidak sama dengan Bapa, gitu loh. Itu pertanyaan saya. Simpel pertanyaan saya, Pak. Lanjut Bang Sultan, lanjut ya. Saya mute, saya akan open cam. Lanjut. Bang Abi nyerah. Iya, saya bendera putih ya, teman-teman. Lanjut Bang Sultan. Tinggal tidur mungkin. R7 kalau nggak usah ngejawab aku turunin ya, masih banyak otak yang di bawah mau naik.
Terberisik apa ini suaranya putus-putus, berisik juga, nggak enak jadi ngobrol. Oke, saya uraikan dulu ya. Coba, ini jaringannya udah bagus nih. Oke, kehendak Bapa di sini adalah kehendak menginginkan firman-Nya itu menjadi daging. Makanya di Yohanes dikonfirmasi. Saya nggak tanya itu, Pak. Coba ulangi pertanyaan saya, Pak. Coba ulangi dulu pertanyaan saya. Terus silakan dijawab. Enggak, silakan. Iya. Saya uraikan. Coba ulangi kan dulu pertanyaan saya. Iya, betul. Coba ulangi dulu pertanyaan saya. Setelah diulangi baru dijawab. Silakan, Pak. Enggak ini pertanyaannya tadi kan udah saya sebenarnya. Apa coba? Jaringan. Apa pertanyaan saya tadi, Pak? Enggak, pertanyaan coba saya ulang tadi lagi. Apa, Pak? Jaringan. Nah, kan. Ini lah. Tadi yang ditanya itu alat yang Bapak atau tidak, Pak? R7. Kalau firman. Firman sama Bapak itu bisa dibedakan, tapi enggak bisa dipisahkan. Saya enggak tanya itu, Pak. Saya tanya Allah sama Bapak itu sama atau enggak sama. Kan itu jawabannya. Saya tanya, Pak. Allah sama Bapak itu sama atau berbeda? Sama, Pak. Tapi kalau firman itu beda. Saya enggak tanya firman, Pak. Saya enggak tanya firman, Pak. Saya tanya Allah, Pak. Allah dengan Bapa itu sama atau tidak sama? A sama, B tidak sama. Cukup bilang A dan B, Pak. Sama lah, Bang. Kan okay, Allah stop. Bapa, stop dulu, stop dulu. Bapa. Allah sama dengan Bapa, saya tulis ya. Allah sama dengan Bapa. Fix ya, teman-teman. Allah sama dengan Bapa. Oke. Okay? Oke. Okay. Berarti Allah tidak sama dengan Yesus, betul ya? Betul ya? Allah itu. Gimana, Pak? Kok konsepnya jelimet gini, Pak? Mau saya banting habis saya ini. Karena Saya komentari John dulu ya, John Peters. John Peters, tunggu, Pak. Saya komentari John Peters di bawah. John Peters, kamu udah mencerit berkali-kali sama saya. Udah enggak bisa nunjukin data, udah lari-lari kemana-mana. Udah ngotot diskusinya, terus mau diskusi apa lagi, John? Aku tuh pengen cari yang berilmu gitu loh, John. Nggak pengen nyari yang apa ya, muter-muter. Jujur ini, John ya, jujur, aku jujur banget, John. Aku nggak mau debat sama orang yang mohon maaf, yang nggak ada ilmu gitu loh. Udah lanjut aja, silakan teman-teman. Oke, Ardiansyah. Ketika kamu berbicara Allah, pernahkah kamu belajar hakikat dari Allah orang Kristen? Pertanyaannya pernahkah? Saya jawab langsung, Pak. Pernah. Lanjut. Belum pernah? Astagfirullahaladzim. Teman-teman nggak dengar jawaban saya? Belum pernah saya. Apa pernah nih? Jawab aja. Jawab. Pernah, Pak. Pernah. Astagfirullahaladzim. Kalau udah pernah, saya bertanya. Allah hakikat Allah orang Kristen itu seperti apa? Hakikat Allah orang Kristen itu Bapak itu adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, tapi Bapak enggak sama dengan Yesus, Yesus enggak sama dengan Roh Kudus, Roh Kudus enggak sama dengan Bapak, tapi ketiganya satu. Satu apa? Satu hakikat. Bisa dibedakan, enggak bisa dipisahkan. Paham? Paham enggak? Oke, kan jangan-jangan saya lebih paham daripada Bapak. Sebentar, berarti jika kamu paham, artinya kamu bisa mikir, jika nggak ada Yesus. Capek saya, yang lain aja deh. Yang lain sama Bang Sultan atau siapa gitu loh. Jangan diem aja lah teman-teman. Capek saya. Yohanes 17:21. Ardiansyah, kamu kan mengaku tahu itu konsep hakikat dari Allah-Nya orang Kristen. Saya nyerah, Pak. Sama yang lain aja, Pak.
Saya nyerah Pak, sama yang lain aja ya Pak ya. Sama yang lain ya, mungkin sama Kemajuan atau Bang Sultan. Ya, saya nyerah Pak, oke. Sama yang lain ya. Ya udah, ini sama Pak Ferry. Gitu, nyerah aja, bisa nyerah, oke. Pak Ardian, bisa kah? Ya saya tadi, saya mau jelaskan sedikit, bisa kah? Yang Islam jangan pada di mute dong. Kalau di mute yang Islam keturunin, nyatu dari yang lain ya. Sebab segala firman di situ katanya merujuk kepada Yesus. Firman itu sudah menjadi Yesus. Tapi faktanya di Yohanes 17 nomor 8 Yesus masih menerima firman. Itu diksinya yang salah atau pemahamannya seperti apa itu? Coba Anda jelaskan. Oke, Bro Kenzo di mute dulu, noise mantul-mantul Bro Kenzo. Kalau saya tidak menyalahkan kalian. Sebab diksinya seperti itu. Kalau kita tidak mengenal hakikat dari Allah, Allahnya orang Kristen, maka kalian akan mengalami sebuah kebingungan. Apakah kata firman di situ perlu diganti dengan Yesus gitu? Sebab segala Yesus yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Apakah mau diganti seperti itu atau seperti apa? Itu tidak masalah. Jika Anda bisa mampu menguraikan, enggak masalah. Jika mampu menguraikan, ganti namanya aja enggak apa-apa. Karena firman itu berinkarnasi jadi daging atau jadi manusia yang namanya Yesus. Jika Anda mampu menguraikan, enggak apa-apa. Kamu ganti firman itu menjadi Yesus, enggak apa-apa. Jika mampu menguraikan. Tapi... Ya, pengertian bagaimana? Dari ayat itu bagaimana? Sebab sebelum berinkarnasi jadi daging, sebuah kehendak dari Allah Bapa itu menginginkan firman-Nya itu menjadi daging, oke? Okay? Kan sudah menjadi daging di Yohanes 1:14. Ketika sudah menjadi daging, itu daging mengkonfirmasi, itu daging. Iya, setelah menjadi daging, firman yang kau sampaikan sudah dinyatakan. Dengar. Bro Kenzo di mute dulu, mantul-mantul suaranya, Bro. Bro. Telinga sakit nih, host di mute, bantu di mute dong, punyanya si Kenzo itu. Mantul-mantul suaranya. Halo, host. Aduh, gimana si Kenzo? Begini, dengarkan baik-baik. Di Yohanes 1 nomor 1, firman itu adalah Allah. Di Yohanes 1:14 firman itu sudah menjadi manusia. Sedangkan di Yohanes pasal 17 nomor yang ke-8 Yesus malah menerima firman. Ini firman apa lagi? Firman itu kan sudah menjadi manusia. Kenapa masih menerima firman lagi? Sebetulnya firman itu ada berapa sih? Masih bingung. Itu sebenarnya udah tertata sekali cara merumuskan ayat itu. Di mana disampaikan dulu firman itu menjadi Allah, habis itu firman menjadi manusia, habis itu dikonfirmasi. Daging itu mengkonfirmasi. Kehendak dari Allah Bapa menginginkan firman itu menjadi daging. Makanya dikatakan segala firman itu. Aduh, mantul-mantul ini host, punyanya si Kenzo ini, Bro. Bentar. Soalnya dia nggak bisa di mute, aku turunin dulu. Ya, bagaimana? Ini kan si daging yang menerima firman, Yesus yang menerima firman. Ini firman apa lagi? Kalau di Yohanes 1 ayat 4, nomor 14. Bentar ya bang ya. Saya ngerti kok ayatnya. Jika firman itu belum ikarnasi jadi daging, artinya masih dalam Roh Kudus, itu nggak dikonfirmasi itu. Enggak mungkin dia mengatakan segala firman atau segala kehendakmu tadi udah menjadi daging, karena dia masih Roh Kudus. Karena dia sudah menjadi daging, makanya dia konfirmasi segala firman yang kau kehendaki atau kau sampaikan, itu sudah disampaikan, maksudnya sudah dinyatakan, sudah menjadi daging.
Kira-kira gitu kalau Anda. Kau paham tidak dengan pertanyaan saya? Coba saya tanya dulu. Saya akan bertanya nih. Saya paham pertanyaanmu, tapi ya pertanyaan saya, dalam pemikiranmu kamu bangun dengan pemikiran yang salah. Itu saya kan bertanya nih. Ketemu yang mengerti dari konsep. Saya akan bertanya nih kepada abang. Abang ngerti enggak dengan pertanyaan saya? Coba pertanyaannya apa, Pak? Biar kita coba sama-sama. Yohanes 1 nomor 1, firman itu adalah Allah. Yohanes 1:14, firman itu sudah menjadi manusia. Kenapa di Yohanes 17 nomor 8, firman yang sudah menjadi manusia ini mengaku menerima firman? Ini firman siapa? Dan firman apa lagi ini? Yohanes berapa? Oke, Bang. Jika abang mengerti, firman ini kan sudah menjadi manusia, ya kan? Manusia itu berkata, firman yang kau kehendaki itu yang menjadi daging, ini sudah menjadi nyata. Firman itu siapa sih? Ya kan awal mulanya kehendak dari Allah ini menginginkan firmannya itu berinkarnasi jadi daging. Setelah dikarnasi kan sudah ayat sebelumnya sudah diketahui. Ya, setelah jadi manusia baru bisa dikonfirmasi bahwa sudah. Firman itu kalau siapa belum, sih? Kalau belum jadi inkarnasi, misalnya masih dalam kandungan, masih dalam roh, berbentuk Roh Kudus, masih dalam kandungan, enggak bisa dikonfirmasi dong. Iya, firman itu bisa siapa sih? Bisa dikatakan itu? Begitu di sana. Segala firman yang kau sampaikan itu tidak saya sampaikan karena belum jadi daging, kan gitu. Biarkan kenek dulu. Dalam bentuk roh. Anda minum air putih dulu, biarkan kenek yang ini, yang interaksi. Kenek. Silakan kenek. Yohanes berapa tadi, Pak? Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Ini firman siapa lagi? Dan firman apa lagi ini? Kan Bapa yang mengutus Tuhan Yesus, Pak, ke dalam dunia untuk karya penyelamatan, kayak gitu, Pak. Paham, kita sepakat bahwa Bapak yang mengutus Yesus. Paham. Masalahnya si Yesus ini kan firman yang menjadi manusia. Iya, benar, Pak. Kenapa Yohanes di Yohanes 17 nomor 8 Yesus ini mengaku menerima firman? Iya dong, Yesus mengaku menerima firman karena dia sudah menjadi daging. Diam dulu. Dia mundar mandir kok. Diam dulu, 77 diam dulu. Bang Hendi mau naik. Masa sulit itu kan? Bang Hendi mau naik ya. Ya diam dulu, biarkan kenek dulu. Anda minum air putih dulu, ya. Kenek, silakan kenek. Yohanes 17 ayat 2, sama seperti engkau telah memberikannya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Itu, Pak. Iya, nomor 8. Yang nomor 8, ini firman apa lagi, firman siapa, dan firman ini maksudnya apa? Kan firman itu adalah Yesus. Kenapa Yesus masih mengaku menerima firman? Itu pertanyaannya. Iya, dia kalau Bapak lihat ya, kalau di dalam Alkitab itu, kalau Tuhan Yesus itu berbicara, dia tidak bicara aku firman, tapi dia bicara aku mengatakan kepadamu, Pak. Karena dia adalah firman itu sendiri, Pak. Apakah kalau bisa perjanjian baru? Apakah bisa ya, dikatakan si firman ini menerima firman? Bisa dikatakan seperti itu? Bisa juga, Pak. Bisa juga tidak, tapi yang nyatanya bisa kami lah, kalau menerima firman-Nya dikehendaki itu. Baik.
Kalau kita lihat di Alkitab, Pak, Bapak kalau lihat itu perhatikan pernyataan Tuhan Yesus, dia tidak pernah berbicara aku berfirman, tetapi aku berkata kepadamu. Bapak teliti itu setiap ayat itu, aku berkata baik kepadamu. Dia tidak bicara baik aku berfirman. Kalau di Perjanjian Lama kan aku berfirman kepadamu. Kayak gitu. Baik. Itu ada perbedaannya baik luar biasa, Pak. Kita sepakat ya, firman menerima firman. Sepakat enggak nih sampai di sini? Kalau menurut kami Kristen sih itu sih tidak ada masalah, Pak, karena dia itu adalah firman yang menjadi manusia gitu, Pak. Iya. Sepakat ya, firman menerima firman. Kita runut satu persatu. Yohanes 1 ayat 1, firman adalah Allah. Yohanes 1:14, firman itu sudah menjadi manusia. Di Yohanes 17 nomor 8, firman itu menerima firman. Lalu si firman ini menyampaikan firman yang diterimanya dari Bapa kepada murid-muridnya. Saya ulang sekali lagi, di Yohanes 17 nomor yang ke-8, si firman mengaku menerima firman dari Bapa. Lalu kemudian si firman ini menyampaikan firman yang diterimanya dari Bapa kepada murid-muridnya. Artinya si firman menerima firman, lalu kemudian si firman ini menyampaikan firman kepada murid-muridnya. Betul? Betul, enggak jadi masalah, Pak. Karena Bapak bisa baca di Yohanes 17 ayat 21, Bapak di dalam aku dan aku di dalam Bapak, kita satu. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapak adalah satu. Jadi enggak ada baik masalah, Pak. Kita sepakat gitu, firman menerima firman dan firman menyampaikan firman. Oke. Tutup ya, kita tutup ya soalan ini ya. Tapi kan Yohanes 10 ayat 30, apalagi Bapak adalah satu. Apalagi? Kan apalagi jadi masalah, Pak. Firman menerima firman. Yeah. Iya, artinya kan firman menerima firman. Kan sudah clear toh, firman menerima firman. Kalau firman gak menerima firman, misalnya firman gak menerima firman, gagal loh. Saya bicara ini gagal total. Karena gak diterima itu firman. Ya udah, artinya untuk berinkarnasi jadi manusia. Ya, sebentar. Artinya apa namanya? Artinya bagi Anda untuk menguraikan ya. Tapi begini, begini, artinya coba Yesus ini, Yesus ini bukanlah sang firman itu sendiri, tapi Yesus ini adalah penerima firman, lalu kemudian penyampai firman. Clear ya, kita tutup ya. Oke, kalau Yesus bukan firman itu sendiri, berarti enggak ada itu perwujudan dari. Kalau Yesus adalah firman itu sendiri, dengarkan. Kalau Yesus adalah firman itu sendiri, seharusnya diksinya adalah segala Yesus yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Gimana? Sepakat? Mas, ya udah saya bilang tadi, Pak, dari tadi. Kamu jika kamu mampu menguraikan, enggak apa-apa, kamu menaruh ganti Yesus atau kamu ganti Bapa. Oke. Jika mampu menguraikan, kalau enggak bisa menguraikan, Oke. Ya sudah ya. Kita close. Si firman menerima firman dan si firman ini menyampaikan firman. Dan segala Yesus yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Oke, dilanjut. Saya rokokan dulu. Sultan. Selamat siang. Ia menyusui firman. Siang. Selamat siang. Segala Yesus yang kau sampaikan menjadi Yesus, itu Yesus sudah disampaikan kepada muridnya. Ya, selamat siang. Lintang, ya, diam dulu, minum air putih dulu. Selamat malam, Bang Lintang. Kristen 77 diam dulu. Selamat siang Bang Lintang. Selamat sore. Selamat siang. Ya, kenapa Bang? Ada apa Bang? Iya, terima kasih sudah dinaikkan. Jadi saya dengar diskusinya kok bulat aja gitu. Iya. Begini.
Yesus ini kan Hologos kalau di dalam bahasa aslinya itu kan ya. Di Yohanes 1 ayat 1, Yesus itu adalah Hologos dari Sang Firman. Nah, di Yohanes 17 ayat 8 itu, di situ Firman itu disebut sebagai Rema. Jadi ada perbedaan esensi di sini. Jadi Yesus itu disebut Hologos, dia menerima Rema di Yohanes 17 ayat 8. Ya, logos artinya ini, artinya logos ini, Hologos ini adalah Sang Firman. Jadi dia yang aktif berkata-kata, yang sedang berkata ya. Jadi, baik. Saya tangkap. Ya, seperti baik. Di baik, saya sudah bisa menangkap Matius artinya. 5. Ya. Artinya. Artinya Hologos ini, Hologos ini lebih tinggi daripada Rema, betul? Hologos ini pribadinya, oknumnya yang menyampaikan. Rema baik. Ini hal sesuatunya yang dikatakan. Baik. Rihalnya. Saya tangkap. Baik. Kalau Hologos ini, ya ini Yesus ini adalah sumber yang berfirman, sumber yang menjadikan firman. Pertanyaan saya di Yohanes 17 yang 7 Yohanes 17 nomor 8 itu yang berfirman di situ siapa? Yang berfirman Hologos yaitu Yesus itu, dia menyampaikan rema, rema yang dari Bapa itu. Jadi perihal yang dikehendaki Bapa untuk disampaikan itu yang menyampaikan Hologosnya ini, Yesus ini. Anda kok malah tambah bulat ya Pak ya? Ada rema Malang kok ada rema, ada logos. Anda kok malah tambah gebrul dibandingkan Kristen 77 sama Kenek. Ini malah tambah pusing Anda ini jadinya. Apa Pak artinya rema Pak? Rema itu perkataan. Rema itu apa? Firman. Perihal perkataan. Tunggu, sabar. Sabar Pak, sabar. Dikatakan sebagai firman juga. Sabar, tarik nafas dulu Pak. Saya tanya pelan-pelan. Remata di situ ya. Remata, betul ya? Bahasa original teksnya remata. Pertanyaan saya, remata itu artinya apa, Pak? Remata itu ada beberapa macam. Iya, jangan ngarang ya, Pak ya. Jangan ngarang ya. Oke. Silakan. Di sini dikatakan ucapan, firman, kata, pernyataan, hal, perkara, peristiwa. Itu kan di Bible, Pak. Itu kan di Bible. Iya. Iya, aslinya. Remata itu apa aslinya artinya, Pak? Ya, saya mengikuti ini. Oh, kirain Bapak tahu. Iya. Ya berarti nggak tahu ya. Supaya paling tidak kita tahu ada perbedaan di sini antara firman yang di Yohanes 1 ayat 1 sama Yohanes 17 ayat 8. Itu ada perbedaan kata di situ. Iya, remata itu apa artinya? Saya tanya kepada Bapak. Iya, saya hanya mengambil dari interlinear ini aja sih. Oh, gitu. Itu aja. Oke. Ya. Oke, lanjut silakan teman-teman. Kasih kesempatan dulu buat saudara Handi Selebes. Nggak, saya habis ini Pak Ardiansyah dulu kan di antri gitu ya. Artinya ini belum jelas loh. Satu yang mengatakan tadi firman menerima firman, firman menyampaikan firman. Segala Yesus yang telah aku sampaikan kepada Yesus dan Yesus menyampaikan Yesus kepada mereka. Itu kan tadi belum kelar-kelar itu. Saya ulang ya, Yohanes 17:8. Segala Yesus yang telah disampaikan kepada Yesus dan Yesus menyampaikan Yesus kepada mereka. Itu kira-kira lanjut. Ya, di
kan rema di situ, bukan logos. 17:18. Iya. Apa artinya logos dan apa artinya rema ya, Pak? Tolong diberikan saya pemahaman, Pak. Saya hanya sampai di situ, maksudnya ini perbedaannya Yesus dan firman yang di Yohanes 17:18 itu. Oh, mungkin begini maksudnya, mungkin jadi, begini maksudnya. Supaya enggak disamakan gitu aja. Ya, sebentar, sebentar. Kan, mungkin mungkin maksudnya kan begini. Polemiknya kan disamakan gitu. Ya, mungkin maksudnya begini. Mungkin maksudnya begini. Yesus itu adalah sumber firman. Sedangkan rema itu perkataan yang timbul atau perkataan yang keluar disebabkan oleh firman. Betul begitu, Pak Lintang? Rema mungkin ya, saya belum lebih jauh. Rema itu mungkin perkaranya, halnya yang harus disampaikan. Iya, di situ kan sudah disampaikan kan? Si rema ini kan sudah disampaikan. Iya, itu perihalnya baik, yang sudah disampaikan Yesus. Nah, perihal ya, itu sumbernya dari Bapa. Mungkin perihal diksinya seperti ini ya, mungkin. Sebab segala perkataan Yesus, sebab segala perkataan Yesus yang engkau sampaikan kepada Yesus telah kusampaikan kepada mereka, mereka murid-muridnya. Mungkin seperti itu diksinya, Pak. Sumber remanya dari Bapanya Yesus. Jadi Yesus menerima dari Bapa itu disampaikan ke murid. Bukan Yesus. Oh. Iya, ya kalau seperti itu ya betul, Pak. Firman penerima firman. Enggak jauh-jauh dari yang tadi jawaban Bapak. Firman penerima firman. Loh, tapi tadi kan sudah dibedakan logos dan rema. Kata dasarnya. Jadi bukan logos menerima logos atau rema menerima rema, tetapi logos menerima rema. Kalau logos itu artinya apa, Pak? Logos, Pak. Saya mau tanya ke Bapak. Saya belum kesana. Saya hanya membedakan dulu di sini duduk perkaranya. Iya, mari dari kita bedakan. Soalnya, mari kita bedakan. Soalnya firman itu kayaknya di kebuntuan, dipolemikan kok. Oke, okay. Coba Pak. Dilihat ininya ternyata ada logos, ada rema. Oh gitu, baik Pak, baik. Kita cek dulu ya apa itu logos ya, Pak ya. Kira-kira menurut Bapak apa itu logos, Pak? Kan polemiknya kan dua, betul kan? Ya. Polemiknya kan dua. Ah, berhubung dua polemiknya. Dulu supaya ini selesai antara perbedaan logos dan rema ini supaya enggak rancu di situ aja. Apa itu rema? Apa itu logos? Kan gitu, Pak. Betul enggak? Nah, coba Bapak baca ini ya sekarang ya. Pengertian. Bapak baca. Ya, Pak Rian, Bapak baca ini ya. Ya. Baca ini ya, coba ya. Bapak bisa bahasa Yunani? Bisa, Pak? Enggak bisa. Oke, enggak apa-apa, Pak. Oke, kita cek ya. Di Yohanes 1, Yohanes 1 ayat 1. Enarchi en hologos, kan enarchi en hologos, kan gitu. Nah, logos. Coba artinya apa ini, Pak? Word. Apa artinya, Pak? Word itu perkataan ya. Baik, Pak. Bapak pintar sekali. Betul. Oke, kita ingat-ingat ya. Logos artinya apa? Perkataan. Kita cek sekarang, Pak. Yohanes 17 ayat berapa? Ayat 8. Kita cek ya. Hoti ta remata ha edokas moi didoka. Remata ini apa, Pak? Artinya, Pak? Word. Nah, remata ya, apa artinya, Pak? Sama nggak, Pak? Logos dengan remata, Pak? Putus-putus ya? Iya, sama nggak artinya logos mungkin dengan remata? Ini remata. Iya, sama. Remata. Berarti sama ya? Iya. Oke, silakan dilanjutkan, Bang Al Ayu. Bang, mana tadi kok turun? Mana, host? Dia kok turun loh?
Kalau artinya sama, kenapa Yunani-nya berbeda, Bang? Ya karena memang banyak, Pak, bahasanya. Bisa remata. Ya contoh saya. Kenapa kok ada istilah gue, Pak, di Jakarta? Harusnya kan saya. Bener nggak? Kenapa? Saya tanya ke Bapak sekarang. Kenapa ada istilah gue? Kenapa ada istilah saya? Dan kenapa ada istilah aku, Pak? Saya mau tanya dulu, Pak. Aku itu kenapa ada istilah Indonesia, aku? Gue saya itu? Kalau saya itu bahasa mana, Pak? Saya Indonesia. Kalau saya bahasa Melayu. Aduh, Stephen ini. Limit dulu dong, Stephen, kalau naik. Limit dulu dong, Stephen. Nah, pinter. Oke, okay, saya mau tanya, Pak. Saya ini bahasa mana, Pak? Saya Melayu. Ya, Melayu Indonesia, kan? Iya. Nah, kalau aku ini? Oke, okay, makasih, Pak. Indonesia ya, mungkin. Ya, mungkin ya. Mungkin Indonesia ya. Oke, okay. Kenapa harus ada saya dan aku, Pak? Kenapa, Pak? Coba kita cek dulu itu... ya. Kita cek dulu ya, Pak. Aku itu apa ya? Iya. Aku. Aku yang berbicara atau yang menulis dalam ragam akrab diri sendiri, saya. Nah, kenapa di sini ini aku di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pak. Kita cek sekarang saya, Pak. Saya. Orang yang berbicara atau menulis sama, Pak. Kenapa harus ada saya dan aku, Pak? Kenapa, Pak? Itu mungkin apa istilahnya? Ya. Silakan dijawab. Perkembangan. Saya ikutin Bapak. Istilah-istilah. Ya, baik. Seperti istilah-istilah yang muncul. Ya, saya ikuti Bapak ya. Saya ikuti Bapak ya. Ada dulu pakai saya sekarang. Oke, sekarang saya ikuti Bapak. Kenapa di sini? Kenapa di sini ada logos dan kenapa di sini ada remata, Pak? Kenapa, Pak? Iya. Saya nggak tahu pasti sih sejarahnya itu, tetapi loh, itu saya kembalikan ke kata-kata Bapak tadi. Saya kembalikan ke jawaban Bapak yang menyatakan kenapa dari pertanyaan saya kenapa ada saya dan kenapa ada aku. Nah itu jawabannya sama kayak ini. Oh, okay. Jadi itu perkembangan bahasa gitu ya. Itu kan jawaban Bapak, saya ngikutin gitu loh. Iya. Saya ngikutin. Nah jadi artinya sama nggak, Pak? Sama ya? Ini loh, Pak. Ini loh, Pak. Iya. Remata, words. Okay. Logos juga word. Sama ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Lanjut Bang Handi. Kalau logos kira-kira dimaknai apa? Ini the sebuah yeah. Kata. Sebuah kata, Pak. Sebuah kata. Kalau yeah, rema. Rema kata. Kata. Ini kan ada ta. Ta ini juga sebuah, Pak. Ta ini, ta. Bahasa Yunani ta ini artinya juga sebuah. Coba saya mau tanya ke Bapak, the ini artinya apa, Pak? The. The itu disematkan kepada suatu apa ya istilahnya? Kalau dia tukang bikin kursi, ya, artinya aja, Pak. Artinya aja, Pak. Artinya the gitu apa artinya, Pak? Kalau untuk kata-kata, the ini yang pantas untuk menemani kata-kata ini artinya the ini apa, Pak? Iya, sang itu dari dalam arti kata itu kan umum kalau dibilang. Kalau sang itu, word, kalau sang jadi satu pribadi. Kalau sang itu lebih kepada subjek atau objek, Pak? Subjeknya tuh. Enggak, lebih kalau sang itu lebih kepada menekankan kepada penekanan subjek atau penekanan objek, Pak. Sang kursi, cocok enggak, Pak? Cocok enggak, Pak? Sang kursi, sang meja, cocok enggak? Ya lihat konteksnya mungkin ya. Ya konteks apa lagi? Coba kita lihat di sini, Pak.
kita lihat di sini. Ini ada apa? Lemari. Sang lemari cocok enggak, Pak? Enggak cocok. Kalau sebuah lemari cocok enggak, Pak? Iya, enggak cocok sih. Konteksnya enggak cocok di sini. Nah, sekarang saya mau tanya. Words ini subjek atau objek, Pak? Kata benda atau kata benda? Ini kata benda ya? Iya, kata benda. Ya, oke, okay. Subjek atau objek, Pak? Cocoknya, Pak? Ya, objek. Okay, berarti sebuah kata cocok enggak? Kalau sang kata sama sebuah kata lebih cocok yang mana, Pak? Dalam konteks ini sebuah kata dalam sebuah kata konteks. kan memang the Pak, the yeah. Words sama enggak sama ini, Pak? The juga, Pak. Ini logos ya. Nah, sama enggak ini the? Sama enggak the? Yeah, ini word. Sama enggak? Iya, yeah, iya. Yeah. Yeah. Nah, sebuah kata atau seorang kata, Pak? Sebuah kata kalau dalam konteks kita saat ini. Iya, memang sebuah kata memang, Pak. Jadi sama enggak, Pak? Hologos dengan horemata, taremata, sama enggak? Taremata. Sama enggak? Harusnya konteksnya berbeda. Loh, kok harusnya berbeda? Wong ini pengertiannya sama, the, oke, okay, the ya, the. Di sini juga the. Nah, di sini word. Di sini juga words. Nah, sama enggak, Pak? Perbedaannya itu kan dari konteks kalimatnya itu jadi berbeda. Kalimatnya itu kan bisa dibaca. Dia itu mengarah ke artian mana? Iya, saya tanya sekarang sama Bapak. Words ini kalau secara kata ya selesai. Iya, memang. Kalimat memang arti konteks. Memang artinya itu, Pak. Gitu loh. Jadi enggak. Memang loh, kok enggak? Gimana kalimat sih, Bapak itu? Kan punya konteks. Kalimat itu kan punya konteks. Loh, logos ini memang word, Pak. Logos ini bukan subjek. Iya, itu secara artinya betul. Loh, kok secara artinya memang artinya gini kok, Pak? Gimana sih, Bapak? Betul, ini betul, saya katakan betul. Saya mengatakan okay, betul. Coba sekarang gini, Pak. Gini. Coba sekarang tolong buatkan saya kalimat yang menunjukkan lemari ini bisa menjadi sebuah, ini katakanlah lemari ya, atau kursi. Kursi ini bisa menjadi apa namanya? Bukan sebuah, tapi sang kursi. Coba, Pak. Buatkan saya kalimat supaya ini bisa menjadi konteks dari kalimat sang kursi. Silakan, Pak. Buatkan saya kalimat. Enggak bisa kalau kursi. Loh, katanya tergantung konteksnya. Gimana sih, Bapak ini? Iya, makanya karena tergantung konteks tidak semua bisa dijadikan seperti itu. Lah iya. Makanya saya kan saya tanya konteks. Coba buatkan, kursi coba saya bisa. Buatkan kata yang notabene katanya bisa merubah konteks yang menunjukkan ini sang kursi. Silakan, Pak. Enggak bisa kan? Enggak bisa di. Nah, sama. Sama. Ini juga gitu. Sang logos juga enggak bisa. Bisa enggak sang perkataan? Coba saya tanya. Sang perkataan bisa enggak? Coba iya, buatkan saya konteks. Coba buatkan saya konteks yang menunjukkan bisa perkataan ini bisa dibuat sang perkataan. Silakan, Pak. Pada mulanya adalah sang sabda. Sabda itu bersama-sama dengan Allah. Dan sabda itu ya Allah itu sendiri. Ia sang perkataan bersama-sama dengan Allah. Sang perkataan itu subjek atau bukan subjek, Pak? Bisa nggak dibuat sang perkataan gitu, Pak? Pada mulanya adalah kata, sang perkataan, firman. Sang perkataan itu bersama-sama dengan Ardiansa. Sang perkataan itu adalah Ardiansa gitu. Ini bahasa Indonesia dari mana, Pak? Saya ingin belajar dong kalau ada bahasa Indonesia yang kayak gitu, Pak. Coba saya ingin justru, ditunjukkan. Justru kan seharusnya kita ke Yunani-nya. Ya, bukan ke makanya Indonesia-nya. Itu. Ya, makanya itu di Yunani sudah saya tunjukkan tadi kan, Pak An. Di Yunani sudah saya tunjukkan kepada Bapak. Nah, sekarang Anda tunjukkan kata perkatanya dan makna artinya kan itu. Eh,
itu kan dari Bible Anda sendiri, itu, Pak. Ya, ketika itu digunakan dalam dalam ayat itu kan ada konteksnya di situ, ada. Ya, konteksnya apa? Maksudnya, ya ini konteksnya kan Yohanes menunjukkan asal muasalnya Yesus itu kan. Ya. Jadi apakah Yesus berasal dari word, dari kata? Apakah? Loh, yang nggak tahu, yang nggak tahu. Kalau menurut Anda gimana? Kalau menurut Anda gimana? Ya enggak lah. Yesus itu bukan dari kata, bukan dari sebuah kata. Kalau Anda tanya saya, Pak, saya malah enggak percaya bahwa saya ini firman Tuhan. Saya itu enggak percaya, Pak. Saya bisa bantah semua. Saya bisa bantah argumen semua yang menyatakan Bible itu kitab suci. Saya bisa katakan Bible itu bukan kitab suci. Saya bisa katakan gitu dan saya bisa buktikan secara data. Ya, secara data. Yohanes 1 ini mengatakan Yesus itu ada dari. Coba sekarang saya mau tanya dulu. Ya. Itu. Coba apakah sekarang saya mau tanya dulu. Kalau Yesus itu berasal dari sebuah kata. Sebuah kata. Gimana caranya, Pak? Yesus. The word tadi, sebuah the word kata. Tadi. Yesus itu sang logos. The word itu apa? Sang. The word apa? Nah, cuma sang logos. Tunggu Pak Lintang. Ini ada yang melenceng lagi nih. Pak Stephen bilang katanya sang logos. Logos itu apa, Pak Stephen? Firman. Logos itu apa artinya? Ya, firman, ya, firman itu firman dalam bahasa Allah. Inggrisnya apa? Dalam bahasa Inggrisnya apa firman? Jangan mulai bagaimana-mana dulu. Jawab pertanyaan saya tadi. Jawab pertanyaan saya pakai data, no asumsi. Apa ini? Oke, the word itu apa? Siapa dia itu? Pesan. Oh, yang tadi masalah saksi, Biarkan dulu. Coba saya mau tanya Pak Stephen dulu deh. Pak Stephen setuju enggak logos itu adalah word? Saya dulu, jangan kamu asumsi. Sabar udah, Pak. Kalau enggak bisa diatur, turunin host. Kalau bisa diatur, ya enggak apa-apa dinaik di sini aja. Ih, langsung turunin sama hostnya. Wah, luar biasa host. Oke, Pak Stephen setuju enggak bahwasanya firman itu adalah word atau perkataan? Setuju enggak? Firman itu ya firman, sabda Allah. Iya, perkataan. Setuju enggak? Logos, ya, sang bukan, logos. Bukan Allah. Bukan perkataan. Ya, logos itu kan kalimatullah, kalimat Allah. Iya, perkataan. Setuju enggak perkataan? Iya, perkataan Allah. Ya, oke. Okay. Bukan cuma perkataan, okay. Perkataan tunggu, Tuhan, tunggu. Perkataan Allah. Saya paham, Pak. Tunggu dulu, sabar. Pelan-pelan, Pak. Enggak usah teriak-teriak. Ya. Oke. Okay. Apakah pantas kata sang perkataan itu menurut Bapak itu sebuah perkataan itu objek atau subjek, Pak? Objek. Aduh, objek. Hujan. Objek ya. Sekarang objek. Saya mau tanya, kursi itu objek atau subjek, Pak? Kursi. Kenapa melebar ke kursi, Bang? Ya, ini kan sama-sama objek. Ini. Kan sama-sama objek. Betul enggak? Enggak cocok, Bang. Kita mau lari ke situ, Bang. Enggak cocok. Sang, oke ya, kita garis bawah ya. Sang di setelah sang ini kan ada objek, betul logos, kan? Logos, ya. Objek. Oke, okay, objek bukan subjek ya. Begini, Bang. Ya, objek begini, ya, bukan subjek. Tunggu sang logos dulu. Itu saya belum adalah selesai, Pak. Yesus, firman itu sendiri, Bang. Aduh, firman Bapak Allah. Ini. Bapak ini kok malah ngomong terus. Dengerin nah, dulu, Pak. Dengerin okay, dulu. Silakan. Ya, ya, silakan, ya. Word ini kan objek kan gitu. Sang kata-kata atau sang perkataan cocok enggak, Pak, sang perkataan itu? Disematkan kepada sang ini disematkan kepada objek, cocok enggak, Pak? Sang perkataan, sang meja, sang kursi, sang sepatu, cocok enggak? Enggak. Kalau sang meja, sang kursi itu enggak cocok, tapi sang firman itu, sang sabda, sang kalimatullah itu cocok. Nah, kalimat Allah kan? Ya, kalimat Allah. Nah, subjek atau objek? Ya, subjek, Bang. Ya, sorry. Objek. Sorry.
sorry bang, aku keburu, terlalu cepat aku. Objek bang dia, objek. Oke. Objek. Berarti objek kan, nggak cocok kan ke subjek, betul kan? Iya. Nah, berarti kalau objek itu harusnya cocok nggak? Kalau objek saya bikin contoh ini, kalau objek cocok mana? Sebuah kursi atau sang kursi? Sebuah kursi lebih cocok. Nah, berarti sebuah perkataan. Jangan lari ke kursi, bang. Loh, itu. Gimana sih bapak ini? Coba begini, bang. Astaga, masa melebar ke kursi, mau kasih contoh ke kursi, pak, ke meja. Dengerin pak, itu namanya analogi berpikir, pak. Analogi berpikir itu untuk mempermudah, tetapi tidak membuang esensi daripada pembicaraannya. Enggak dibuang esensinya, pak. Ya. Gitu loh. Contoh, saya sama bapak, pak Stephen ini sama atau beda, pak? Ya, kita sama-sama manusia. Nah, bener, sama. Boleh nggak saya membuat perumpamaan manusia dengan atas nama saya dan juga dengan atas nama Pak Stephen? Boleh nggak? Boleh ya. Boleh, sama-sama sama-sama subjek kan gitu. Sama-sama manusia, tapi kalau dengan iya, kursi, sama-sama subjek. Dengerin, Pak ya. Ardiansah makan nasi goreng, Pak Stephen makan nasi goreng, cocok nggak? Ya cocok. Ah, coba saya balik sekarang. Itu kan subjek, saya ganti objek. Lemari saya makan nasi goreng, cocok nggak? Nggak cocok. Ya iya, makanya bisa nggak dianalogikan gitu? Boleh kan? Ardiansa makan nasi goreng, saya analogikan kepada Pak Stephen makan nasi goreng, boleh nggak? Boleh. Boleh, ya makanya boleh. Sama halnya dengan kata sang tadi. Kalau kata sang tadi dinisbatkan kepada sebuah, katakanlah sang lemari, cocok nggak? Nggak cocok, karena objek. Sang perkataan, nggak cocok. Yang cocok itu duh, ya kan objek. Lu gimana sih bapak ini? Kan objek. Sang itu bukan tuh objek, sang the butters. Nah, cocok nggak? Ya. The butters itu subjek atau objek? Objek. Astagfirullahaladzim. Udah, yang lain, yang lain. Udah, cukup, Pak. Yang lain begini, ya. Bang, begini. Sama yang lain, Bang Handi masuk ya. Atau mungkin yang lain. Udah, cukup, Pak. Cukup. Yang lain ya. Bang Handi masih monitor. Pak, terusin dulu saya dikit lagi, 10 menit. Lagi 10 menit. Ada tamu. Pak Ardiansa, terusin dulu. Itu ada Bang Mukidi. Bang Mukidi. Naik Bang Mukidi. Up yuk Bang Mukidi. Udah di atas Mukidi. Iya, suruh ngomong. Iya. Masa diem doang. Di Matius 5 ayat 18 itu Yesus di situ berkata ya. Di situ ditulis lego. Yesus itu sedang berkata, "Aku berkata kepadamu, Yesus lego." Ah, lego itu kata dasar atau kata tidak dasar, Pak? Saya tanya kepada Bapak. Kata dasarnya dari kata dasar atau bukan kata dasar lego itu? Enggak dasar ini udah. Aduh. Logos itu tidak logos itu kata dasarnya lego, Pak. Oh, gitu ya. Iya, makanya sama okay. Perkataan, kan gitu. Iya. Di situ word juga. Terus, gitu loh. Sama semua ya. Coba Bapak, saya mau tanya kepada Bapak. Apa bedanya Ardiansah berkata dengan kata Ardiansah? Apa bedanya? Kata Ardiansah itu objek perkataannya. Aduh, salah, Pak. Itu pekerjaannya. Salah, Pak. Ardiansah berkata kalimat positif. Ardiansah berkata kalimat positif. Kalau kata ya, Ardiansah itu kalimat negatif, Pak. Iya, maksudnya Ardiansah berkata ini kan bekerja kan? Dia berkata-kata. Kalau kata Ardiansah,
kita bahas apa kalimatnya? Kita bahasa di sini, gitu, Bang, kan? Atau apa, Bang? Iya, Pak Seven. Jadi tadi kan kita bahas. Ini, tadi kan diskusi firman, logos, yeah. Perbedaan logos, yeah. dan rema itu kan perlu dibedah secara bahasa, Pak Seven. Iya. Yeah. Logos itu ya, kan adalah Yesus polemik, sang firman. Nah, itulah. Nah, mari kita bedah di situ, Pak Stefan. Kalau rema, apa yang dikatakan Yesus itu? Nah, itu. Apa bedanya rema dan logos? Kalau rema itu perkataan. Kalau logos itu sang perkataan, sang firman. Nah, apa bedanya the words dengan the word? Itu bahasa Inggris aja, jangan kamu menuju kan ke situ, mulai, Bang. Udah mulai. Masuk. Silakan begini. Masuk. Baik, Pak Stephen, Anda mengatakan bahwa rema itu adalah perkataan Yesus, betul? Iya. Nah, terkait dengan ayat Yohanes pasal 17 nomor yang ke-8, ya. Kata firman di situ rema atau hologos. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Sebab segala firman itu logos, yang ku sampaikan itu rema. Oh gitu. Ya. Kok beda ya dengan ya. Pak Lintang ya? Ya. Kok beda itu, ya? Tadi ya. Pak Lintang mengatakan bahwa firman di situ adalah rema, sedangkan Pak Stephen ini mengatakan itu adalah logos. Ini mana yang betul ini? Ya, itu bagiku begitu. Sebab segala firman itu yang berada di dalam pribadi kemanusiaan Yesus. Segala logos ya. Yang engkau sampaikan kepadaku, telah ku sampaikan kepada mereka. Nah, itu baik, yang ku sampaikan. Segala logos ya. Segala logos. Pak Lintang, tolong dikonfirmasi dulu, Pak Lintang. Ya. Tadi Anda mengatakan bahwa firman di Yohanes 17 nomor yang ke-8 itu adalah rema. Tolong dikonfirmasi dulu. Ya, tertulisnya rema gitu di situ. Nah, ini mana yang betul ini? Pak Lintang yang betul atau Pak Stephen yang betul? Kok beda-beda jawabannya? Pak Stephen bisa klarifikasi? Silakan Pak Stephen, kenapa Anda mengatakan bahwa firman itu di Yohanes 17 nomor yang ke-8 itu adalah logos? Apa dasar Anda? Silakan. Oke, jadi begini ya. Ini Yohanes 17 ini ayat dan keseluruhannya ini bercerita tentang Yesus berdoa. Yang berdoa itu bukan sang firman itu, yang berdoa itu adalah kemanusiaannya Yesus. Sang firman itu adalah Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Sang firman itu adalah Allah. Nah, jadi yang berdoa ini adalah kemanusiaan. Kemanusiaannya Yesus. Sebab Allah tidak bisa berdoa kepada Allah. Okay? Sebentar. Okay. Jangan mengalihkan topik. Yang dibahas adalah Yohanes 17 nomor yang ke-8. Kata firman di situ menurut Pak Lintang itu adalah rema bukan logos. Sedangkan menurut Anda itu adalah logos bukan rema. Iya. Mana yang betul ini? Logos atau rema? Silakan. Oke, jadi yang berdoa ini adalah kemanusiaannya Yesus. Segala firman tidak berdoa. Dulu, Bang. Sebab yuk. Ini Yesus berdoa ini, Bang. Ini Yesus berdoa sebab lihat ayat 8. Lihat, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, segala firman itu sang firman itu adalah Yesus sendiri. Yang melekat pada doktrin pribadi Yesus sendiri. Bukan doktrin itu, Pak. Doktrin. Bukan doktrin, Bang. Coba mana datanya? Coba mana datanya? Datanya bahwasanya logos itu adalah Yesus itu sendiri. Mana datanya? Yohanes 1, Bang, tadi. Enggak, saya minta data. Tunggu. Pembedahan data. Dengerin, Pak. Tunjukkan data pembedahan bahasa yang menunjukkan bahwasanya logos itu adalah Yesus itu sendiri atau menunjukkan kepada subjek. Logos itu menunjukkan kepada subjek, tunjukkan. Oke, baik, aku baca ya. Wahyu 19. Astagfirullahaladzim. Aku mau tunjukkan, Bang, ini datanya. Yohanes, dengar dulu, Bang. Ini. Bapak ini enggak ngerti pertanyaan saya. Dengar,
Iya, aku mau tunjukkan ini datanya. Kan begini. Kita kan main data di sini, Bang. Saya banting ya habis saya nanti ya. Oke, Wahyu 19 ayat 13. Wahyu 19 ayat 13. Tunjukkan satu data yang menguatkan narasi Anda bahwa logos itu adalah Yesus itu sendiri. Kalau Anda tidak bisa, berarti itu fix doktrin. Suara Nobel ya? Iya, aku mau tunjukkan, kalian enggak tolak. Ya, apa? Ini keduanya, baik Pak Lintang maupun Pak Stephen, ini berkewajiban untuk menjelaskan argumentasi beliau berdua. Menurut Pak Stephen, firman di situ adalah logos, sedangkan menurut Pak Lintang, firman di situ adalah rema. Silakan dijelaskan masing-masing. Oke, makanya aku bilang aku mau jawab di Wahyu 19 ayat 13. Oke, bukan kita buka itu, bersama-sama. Pak. Bukan ya, itu. Dengar dulu, Bang. Dengar dulu, Bang. Dan ia memakai Wahyu 19 ayat 13 dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Jadi Yesus itu adalah Sang Firman, Logos yang melekat di dalam pribadi Yesus. 17 ayat 8 tadi dia mengatakan segala firman yang ada di dalam dirinya itu telah kusampaikan kepada mereka. Okay. Sebab Yesus, dia itu Sang Firman. Oke, okay. Yesus adalah logos ya. Yesus ya. Yesus adalah logos ya. Iya. Udah saya kunci. Bentar Yesus. Bang Andi. Bentar Bang Andi, Bang Andi ya. bentar. Kita minta dulu tanggapan dari Pak Lintang. Pak Lintang. Nanti Bang Andi masuk. Ya, Pak Lintang buka mic Pak Lintang. Oke. Ya, apa ya, dasar Anda ya. Mengatakan bahwa firman di Yohanes 17 nomor yang ke-8 itu adalah rema? Silakan. Ya, saya lihat ininya interliniernya itu bahwa firman yang diterima di situ itu ditulis sebagai rema. Itu aja sih, simpel aja. Bukan logos di situ. Kalau mau dijelaskan, yaitu jadinya bukan berpolemik tadi firman menerima firman, tetapi logos menerima rema. Logos menerima logos rema dari rema. Iya. Enggak, Pak. Salah. Yesusnya ini kan logos kan di Yohanes 1 ayat 1. Yesus logos. Di Yohanes 17 ayat 8 itu rema yang dari Bapa itu dia terima, dia sampaikan ke. Udah kunci aja udah. Pak Yubi. Begini, Bang Lintang. Udah kunci. Baik. Enggak gini. Begini Bang Lintang. Menurut Bang Lintang kan pernyataan daripada Pak Lintang ini dibilang salah oleh Pak Stephen. Apa dasar Anda mengatakan Pak Lintang ini salah? Ya, aku tidak mengatakan salah, tapi agak keliru ya. Karena begini, tadi Pak Lintang salah mengatakan keliru ya. Sama. Itu salah, begini, Bang. Bukan keliru ya. Oke, dengar dulu Bang. Jangan ke situ. Jadi Pak Lintang tadi katakan Yesus itu adalah logos, Sang Firman. Ya. Sang Firman itu ada di dalam pribadi kemanusiaannya Yesus itu. Makanya yang pribadi manusia itu berdoa kepada Allah, oke? Okay? Dia katakan segala firman yang telah kau berikan kepadaku, itu Sang Firman itu pribadi Yesus itu sendiri. Yang melekat di dalam pribadi manusia Yesus itu sendiri, dia ya. Telah sampaikan kepada mereka. Jadi sebab segala Yesus itu, ya. Sebab ya. Segala Yesus gitu ya. Sebab segala logos, Bang. Iya, logos kan Yesus. Logos itu kan logos Yesus. Itu kan Yesus. Ya, berarti sebab segala Yesus yang telah Yesus sampaikan kepada Yesus, telah Yesus sampaikan kepada mereka, gitu ya? Bukan begitu. Itu cuma mengada-ada, Bang. Makanya biarkan saya kunci dulu, biar enggak muter. Kunci. Silakan masuk. Pak, saya kunci ya. Komentari soal rela. Tahan dulu, Pak Stephen. Stephen di mute dulu. Kalau Anda enggak mute, double suara. Oke, okay. Udah jelas kok tadi, Yesus itu logos. Jadi kalau Yesus itu logos, ya kita kunci aja, kita bikin bahagia lah orang di sini gitu loh ya. Jangan dipersulit. Kita maju ke depan saja. Yesus itu adalah logos, artinya Bunda Maria anaknya logos. Satu, Bunda Maria menyusui logos, gitu ya. Bunda Maria nyekolahin logos, gitu ya.
kemudian bang, aku bentar dulu aku... saya baru ngomong ini, diam dulu gitu loh. Ya, oke, saya ulang kembali dong kalau begitu. Pertama, Bunda Maria mengandung Logos. Ya, Bunda Maria melahirkan Logos. Yang dibungkus kain lampin taruh di palungan ya Logos. Bunda Maria menyusui Logos. Bunda Maria menuhankan Logos, gitu ya. Kemudian Bunda Maria nyekolahin Logos. Kemudian Logos mati di tiang salib. Ya, Logos yang dipermalukan. Terus Logos dibangkitkan. Mayat itu adalah Logos. Dan seterusnya. Jadi jangan mendua. Sekali Logos ya Logos. Hidup Logos. Tepuk tangan semua. Hidup Logos. Ya konsekuensi konsekuensi logisnya Logos. Ketika dia mengatakan aduh. Itu gini Pak Handi, Pak Seven, Pak Seven mohon izin. Konsekuensi logis konsekuensi logisnya ketika Bapak mengatakan Yesus itu adalah logos, berarti sebab segala firman. Nah, firman ini siapa Pak? Yesus atau bukan Yesus? Sebab segala firman itu logos itu sendiri Bang. Ya Yesus kan? Ya Yesus kan? Yesus kan? Artinya makanya begini tunggu, Bang. Tunggu dulu. Kita pelan-pelan. Sabar. Sebab segala firman. Firman itu kan Yesus itu sendiri. Sepakat ya? Ya. Berarti sebab segala Yesus, kan firman kan Yesus. Berarti sebab segala Yesus, sepakat ya? Yesus itu nama pribadinya Pak. Iya, saya tahu. Berarti kan sebab sebab segala Yesus yang telah engkau ini siapa Pak? Allah Bapa itu sama dengan Yesus atau enggak sama dengan Yesus? Sama, dia katakan. Baik, siap sama ya. Kita kunci. Ya. Yang telah engkau ini Allah Bapa sama dengan Yesus. Engkau berikan kepadaku, ku ini siapa, Pak? Siapa, Pak? Kunya, Pak. Kunya siapa, Pak? Jawab, Pak. Ini ada notifikasi masuk ini, astaga. Iya. Jawab dulu, Pak. Aduh, siapa sih ini? Lintang itu di mute Bang. Lintang kalau naik kok ngaco gitu. Di mute Bang. Di mute ya, pinter. Naik di mute lah. Kan enggak sulit di mute itu. Saya mau orang lagi ngomong. Gitu loh. Permisi saya. Nah. Ya. Lintang dulu. Oke, ya, lanjut. Ya. Ya, silakan Pak Seven. Jadi tolong sebab jawab segala dulu. Firman yang telah yang engkau ini siapa? Engkau ini siapa? Allah Bapa kan? Ya. Allah Bapa sama dengan Yesus atau tidak sama dengan Yesus? Aku dan Bapa adalah satu hakikat. Ya, sama atau enggak sama? Beda pribadi, Bang. Beda pribadi. Berarti enggak sama. Berarti enggak sama. Berarti enggak sama. Hakikatnya sama, Bang. Allah. Iya, Allah kan. Engkau ini siapa? Allah atau Bapa? Allah Bapa. Allah Bapa, bukan Allah Yesus ya. Bukan Allah Yesus ya? Ya. Bukan Allah Yesus ya? Berarti Yesus itu bukan Allah ya? Loh. Allah Bapa, Allah Anak. Iya. Ya, sama enggak Allah? Sekarang saya mau tanya, Yesus itu satu pribadi dengan Allah enggak? Satu hakikat dengan Allah enggak? Yesus itu satu hakikat dengan Sang Bapa, iya, yaitu Allah itu sendiri. Iya, kan sama iya. Kan? Sama atau enggak sama? Ya sama sama. Iya, ya udah sama, udah cukup sama, kita kunci. Iya. Yang engkau sampaikan kepadaku, ku ini siapa? Yesus, Bang. Kemanusiaannya Yesus. Berarti kata-katanya. Yesus. Berarti ya, kata-katanya. Pahami dulu Bang, kemanusiaannya Yesus Bang. Iya, saya tahu. Oke, ya. Oke, berarti kata-katanya, sebab segala Yesus yang telah Yesus sampaikan kepada Yesus, telah Yesus sampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Selesai masalah. Salah, Bang. Loh, enggak selesai. Kok salah gimana sih? Loh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang lain silakan masuk. Yang lain masuk. Apa ini pembahasannya? Apa ini dari sebentar. Yes. Kenapa? Jadi gimana tadi solusi apa kesimpulannya? Ya, yang nanya permasalahan apa? Pak James dengerin dulu. Jadi gini ya, kalau kita sebagai manusia yang dewasa harus menepati janji, pegang omongan itu. Kalau Yesus itu adalah Logos, ya dikunci. Jangan sampai terpojok. Oh ya bukan. Jangan perkataan kita itu situasional, nggak bisa juga begitu. Yang saya ngeriin, kita kunci. Terpepet jadi wanus nanti, Wandi. Ntar dulu ya. Tadi kan kita udah kunci nih. Yesus itu Logos. Ya sudah. Ya anaknya Maria Logos. Kan gitu. Logos berdoa kepada Logos. Logos. Ya itu aja kunci semua Logos Yesus itu gitu loh. Yang mati disalib Logos. Kayak John 1:1. Yang dikubur ya Logos. Begini Pak Andi, makanya pahami dulu Bang, siapa Yesus itu? Kan Yesus Logos. Iya, Yesus ya Logos itu. Ya sudah. Dengar dulu Bang, jangan. Iya, Yesus itu ada terdiri dari dui natur, kemanusiaan dan kealahannya itu sendiri, Bang. Ya sebagai udah Yesus Logos. Itu Logos. Yesus itu Logos atau iya. Bukan? Iya, dia sebagai Sang Firman, Bang. Dan iya, Logos kan? Dia Logos. Juga sebagai manusia. Iya, iya, kita ngomongin ya. Logosnya dulu. Ya, ya tapi kemanusiaannya kamu tidak ambil kan? Iya, nanti. Kamu tidak ambil kan? Ya. Jangan nanti. Baik. Jangan oke, nanti. Oke, kalau begitu saya ngomong, saya ambil dua-duanya ya. Yesus ya, itu iya. Logos dan manusia, baik. Ya. Dengarkan baik-baik. Tuhannya Pak Stephen manusia dan Logos, boleh ya? Gimana? Ya, Bang. Loh, enggak. Katanya ambil dua-duanya. Ya, giliran saya kasih dua-duanya nolak satu. Iya dengar Bang, yang kami gimana sih? Yang kami iman itu adalah kealahannya Yesus. Tadi Bang. Suruh ambil kemanusiaannya. Iya, makanya bedakan dulu. Tadi kamu bilang kan Logos Nete, Logos Nyusu. Ya, kalau begitu dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Tuhan Anda dengarkan dulu. Tuhan Anda yang mana? Yang Logos atau yang manusia? Yang Logos, Bang. Yang Logos baik. Apakah Logos dan manusia berpisah atau menyatu? Dia ada bersama-sama, Bang. Bersama-sama. Jadi ya, di dalam diri Yesus, dulu, dengarkan dulu. Di dalam diri Yesus, Anda bagi dua, ya. Di dalam kepribadian Yesus, Anda bagi dua. Oke? Yang Logos adalah rohnya, yang manusianya adalah visinya bukan Logos. Yang mana yang Anda tuhankan adalah Logosnya. Gitu ya. Anda enggak menuhankan fisiknya, tapi selalu bersatu. Ada lagi bingung di sini nanti setelah kita kunci. Enggak, kamu. Ya inilah kamu... resikonya ya teman-teman. Kalau manusia ini, itu dituhankan, ini berisiko. Enggak. Harus hanya imani saja. Harus imani saja. Tidak bisa enggak, dicerna kami... oleh akal sehat. Harus iman aja dulu. Iya. Kalau kita bahas kayak beginian enggak masuk, udah. Ngebulat jadinya gitu. Kami menuhankan itu yang kealahannya Yesus itu yang Logos iya, itu. Iya, artinya fisiknya kau buang. Jelas. Nah, itu fisiknya tapi selalu menyatu. Artinya iya, begini nah, Bang. Bagaimana mungkin Anda buang fisiknya? Karena enggak mungkin Bang. Logosnya jalan sendiri, selalu fisiknya. Dengar. Gitu loh. Oke, dengar dulu Bang, aku katakan. Yohanes 8 ayat 42 dikatakan aku keluar dan datang dari Allah. Jadi Allah mengutus salah lagi itu. Yesus keluar dari rahim Maria. Dari mana itulah ceritanya? Kemanusianya, Bang. Itu kemanusianya. Ya kan ada logosnya dalam manusia. Jadi begini Bang, yang lebih dulu mana Bang? Mengutus atau dilahirkan? Mengutus ya, dulu Bang. Yang mengutus siapa? Berapa? Yang mengutus itu Allah Bapa, Bang. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Bukan. Berarti Yesus utusan. Yesus itu kemanusiaannya itu, Bang, setelah dilahirkan. Yesus utusan apa mengutus? Yesus itu utusan. Utusan ya udah bukan Tuhan nih, ya udah selesai. Nah. Kamu tahu yang utus siapa? Yesus. Yang itu, ya Yesus yang diutus. Bukan. Bentar tadi Yohanes. Yohanes berapa? Tadi Yohanes berapa? Yohanes Bapak satu buat James 8 ayat 42. Saya bukakan original teks ya, bahasa Greek ya. Origin host.
Nih. Eipen autois ho Iesus eho teos pater himon en egapate an eme ego garekto teo exelton kai heko ode garap apa nih? Garap emato eleta al ekenos me apestelie teilen ya. Berkatalah kepada mereka, Yesus jika Tuhan Bapa. Nah, ini udah bingung ini. Tadi yang silakan dulu lah, selesaikan dengan Bung Handi dulu lah. Aku baca bang, aku baca. Okay, aku baca. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi Aku, sebab Aku keluar dan datang dari Allah. Teologis ini. Teologis bagaimana bang? Kita hanya membahas tadi kata logos kok, kenapa lari ke teologis? Iya. Satu. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi Aku, sebab Aku keluar dan datang dari Allah. Yang keluar dan datang dari Allah itu Sang Firman itu bang. Nah, lanjut aku baca. Dan Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus Aku. Jadi yang lebih dulu itu mengutus, baru dilahirkan bang. Mau kemana okay. Pak Diansa? Yang mengutus Logos atau yang diutus Logos? Bagaimana? Yang mengutus ini Logos ada. Atau yang diutus yang Logos? Yang diutus itu Logos, Sang Firman. Yang mengutus siapa? Ya, sebentar. Ntar dulu, izin dulu, biar cepat nih. Iya. So, yang mengutus jadi, siapa, Pak Stephen? Yang mengutus Logos siapa? Pak Stephen? Susah Allah kan? Bapa bang. Okay, jikalau okay. Allah adalah Bapamu. Okay, stop. Udah yeah. Jangan, nggak usah diterangin. Orang minta Bapa yang mengutus Logos. Yang Anda tuankan yang mana? Bapa atau Logos? Logos dan Bapa itu sendiri bang. Ayo masalah satu, ada pengutus. Stop. Dengerin. Apakah pengutus dan diutus itu sama atau beda? Yang diutus itu bang Sang Firman. Saya nanya bukan itu. Apakah yang diutus dengan pengutus sama atau beda? Beda apanya maksudnya? Jadi begini bang. Beda rumah, beda RT. Kesel gua sama lu. Apakah Bapak yang mengutus dan Yesus yang diutus sama atau beda? Sama hakikat. Allah. Yeah. Oke. Okay. Hakikat Bapak itu apa? Allah itu sendiri. Oke, okay, baik. Hakikat Yesus itu apa? Allah itu sendiri yang logos, Bang. Jadi fisiknya Yesus dibuang kemana? Fisik itu hanya perantaraannya, Bang. Supaya dia, hakikat Yesus itu manusia. Hakikat Bapak bukan manusia, beda, coy. Iya, aku tahu. Aduh, capek deh. Makanya gue juga bilang dari dulu, Stephen, jangan menuhankan anak orang. Ini resiko. Ya, kami itu tidak menuhan. Makanya kamu harus pahami. Kamu harus pahami dulu. Yang kami sembah itu logosnya Sang Firman itu. Kagak bisa lu pisahin, Stephen. Yesus itu ini. Kamu. Ya Yesus menurut ini kamu, tidak kamu. Dengerin. Yesus ini tidak pernah berubah. Ya. Sampai sekarang di surga itu masih laki-laki anak Maria dia. Ya. Dia laki-laki anak Maria di surga. Enggak bisa lu buang fisik anak orang, enggak bisa. Alangkah celakanya kau gitu loh. Alangkah menistanya kau kalau kau hilangkan anak orang. Anaknya Maria itu masih ada di surga sekarang sebagaimana tertulis di Bibelmu. Terangkat ia ke surga. Kamu nggak bisa buang fisiknya Yesus, nggak bisa. Ini masalah iman penyembahan kami. Kalau sudah iman ya selesai. Masalah iman. Selesai kalau iman. Karena Anda hanya menuhankan rohnya Yesus, fisiknya Anda acukan, nggak bisa begitu. Pak Tepan, tanggalkan dulu doktrin Anda. Buka cakrawala berpikir Anda, baru Anda berdiskusi. Mandi. Maksudnya gimana ya. Ini, Bang? Ini dari mohon izin minta Kristen. Ini ya, Bang Handi. Bang Handi kan bedain utusan sama mengutus itu udah benar. Bos, ya? Bedain utusan sama mengutus itu udah benar. Itu udah benar sekali. Ya. Masalahnya di sini ya, Bang. Yang mengutus utusan permasalahan lagi.
Makanya enggak, kalau kita udah bedain enggak usah dipermasalahkan. Di sini masalahnya gini, Bang. Yang mengutus utusan itu juga apakah itu Tuhan apa bukan? Kan begitu. Iya. Coba jawab pertanyaan Anda sendiri. Kalau saya mengatakan yang mengutus utusan itu pasti Tuhan, Bang. Iya, yang diutus Tuhan juga. Oke, yang diutus Tuhan juga. Itu satu yang ya dengerin. Yang mengutus utusan itu pasti Tuhan yang mengutus. Yang diutus Tuhan juga atau bukan? Firman Tuhan, Bang. Tuh, sebentar, Pak Stephen di gimbal dulu. Nanti digilir, okay. Jadi siapa tadi yang ngomong ini? Enggak kelihatan. Bang, jadi Kristen ya. Simple ya. Simple ya, gini aja ya. Jangan terlalu banyak suara dulu. Sebentar ya. Bang Handi itu mengutus orang, mengutus Bang Handi itu mengutus orang untuk beli rokok. Ya. Yang mengutus orang untuk beli rokok itu siapa tadi? Saya. Ya, udah selesai. Yang saya Bang utus itu terbit. Saya juga. Pertanyaannya bukan gitu, Bang. Lah, pertanyaan Anda itu analogi Anda kok begitu? Gimana sih lu? Bang Handi itu mengutus orang untuk beli rokok. Orang yang saya utus itu apakah Handi? Stop. Stop dulu. Yang mengutus orang itu beli rokok tadi siapa? Iya. Kan gitu. Saya yang mengutus. Yang beli rokok itu Handi atau bukan? Ayo, kena lagi. Pokoknya lu paksa yang orang jadi Tuhan nggak bisa. Oke, yang begini, Bang, analoginya. Ntar dulu, yang lain diam dulu. Stephen, saya belum kelar sama dia. Ntar dulu. Bro, gini ya, bro, ya. Ya, gini nih, Dibuka, Kristen, dibuka. Yang lain diam dulu, tolonglah. Kalau banyak suara, terlalu satu mobil, lima sopir lo. Tabrak mobilnya lo. Gini ya. Saya moderator, saya suruh buka, Bang Andi. Oke, okay, thank you, Bang. Oke, okay, Bang. Eh, hey, bro, dengerin. Permisi. Sekali lagi kita cek ya. Saya kalau ngomong nggak pernah panjang. Menurut Anda, yang mengutus dan yang diutus itu sama atau beda? Beda. Beda. Beda, baik. Yang mana yang Anda tuhankan, pengutus atau yang diutus? Kalau dalam konteks ini, itu nggak ada yang diutus, nggak ada yang mengutus. Lah, tadi bilang beda loh. Soalnya konteks ini masih dalam satu linear, Bang. Cuman ada dua. Saya ulang kembali. Tapi, saya paling sederhanakan. Bapak di surga mengutus Yesus ke muka bumi. Deal sampai sini ya. Oke. Waktu Yesus ada di bumi sebagai utusan, Bapak yang ada di surga, yang dituhankan Bunda Maria yang mana? Anaknya kah atau yang ada di surga? Atau dua-duanya? Yang mengutus. Oke, yang berarti mengutus anaknya Bunda Maria bukan Tuhan waktu itu? Berarti kalau anak Maria bukan Tuhan, berarti nggak ada. Saya ulang kembali. Dengarkan baik-baik, ini bahasa Indonesia sangat-sangat sederhana. Bapak di surga, dengarkan dulu. Cuma jangan dengarkan dulu, Bapak di surga. Ini kalau saya ngomong, lu ngomong juga, lu tabrakin. Jangan ditabrakan. Sudah, lanjut. Ya. Bapak di surga, ya Yesus di bumi, ya Yesus itu anaknya Maria. Satu di bumi, satu di surga. Pertanyaan saya, tuannya Bunda Maria yang mana? Anaknya kah atau Bapak yang ada di surga? Jawab. Dua-duanya. Dua-duanya, dua Tuhan dong. Gimana nih, ini sederhana loh ya. Saya buka akal Anda nih, supaya nggak imani saja. Saya ulang kembali. Bapak di surga, stay di surga. Yesus di bumi, dirawat Bunda Maria. Pertanyaan, Tuhannya Bunda Maria yang mana? Anaknya kah? Atau Bapak di surga kah? Atau dua-duanya kah? Jawab, A, B, atau C. Mudah toh? Mudah loh ini. Soalannya jangan dipersulit, dibikin happy saja. Ini mudah banget ini bahasa Indonesianya nih. Itu Sultan, mudah banget. Apa saya ulang lagi? Saya ulang lagi. Yesus ada di bumi 33 tahun, anaknya Maria. Satu. Ada Bapak di surga. Pertanyaannya, Tuhannya Bunda Maria yang mana? A, anaknya. B, Bapak di surga. C, keduanya. Jawab. Pusing. Tentunya. Dan Bunda Maria itu Tuhan yang mengutus utusan itu. Oke, Tuhannya. Baik. Berarti waktu Yesus hidup
bukan Tuhan dia. Oke? Okay? Waktu Yesus hidup, hiduplah. Oke, okay. Waktu Yesus di dunia bukan Tuhan dia, betul? Waktu Yesus di dunia, tentunya bukan Tuhan. Tuhan. Lah, Tuhannya Bunda Maria yang mana? Anaknya atau yang Bapa di surga? Bunda Maria itu Tuhan yang mengutus utusan. Oh, berarti dia enggak menuangkan anaknya? Tuhan yang mengutus itu. Tuhan yang mengutus utusan itu, Tuhan apa bukan menurut Anda? Yang mengutus itu ya Tuhan lah. Iya, Tuhan yang mengutus utusan itu Tuhan apa bukan? Bro, saya ulang kembali bahasa Indonesia nih, sederhana, masa lu enggak paham sih? Bapa di surga, stay di surga. Satu. Itu kan dengarkan dulu. Saya ulang lagi. Cara bangunmu keliru, Bang. Cara bangunmu keliru. Makanya kamu dengarkan dulu. Begini aja. Waktu Bunda Maria masih hidup, yang mana Bunda Maria? Tuhannya Bunda Maria yang mana? A. Yesus, B. Bapa di surga, C. keduanya. Jawab. Tuhannya Bunda Maria, Tuhannya mengutus utusan. Berarti Bunda Maria tidak menuangkan anaknya, betul? Tuhan yang Bunda Maria, Tuhan yang mengutus utusan. Siapa nak? Siapa Tuhan yang mengutus itu? Kalau Tuhan tidak mengutus utusan, berarti Bunda Maria. Saya enggak nanya Tuhan mengutus-mengutus ini, kok jadi ribet kamu ini. Tuhan, saya ulang ya. Ini kok Tuhan sederhana loh. Tuhan yang mengutus. Tuhannya Bunda Maria, A. Dengerin. Tuhannya Bunda Maria, A. Bapa di surga, C. anaknya, D. keduanya. Tinggal pilih. Bapa yang di surga tentunya. Bapa okay. Yang di surga. Oke. Ya, dikunci. Tuhannya Bunda Maria, Bapa di surga. Sekarang Tuhan Anda siapa? A. Yesus, B. Bapa, C. keduanya. Tuhan Anda. Tuhan saya, Tuhan yang mengutus utusan Yesus. Artinya Anda jujur di sini, Anda tidak menuangkan Yesus. Iya. Clear? Iya kan? Oke, deal. Anda diam. Anda diam mudah. Jadi Yes. Jadi menurut pendapat Anda, Yesus bukan Tuhan. Oke? Okay? Kok ambil kesimpulan sendiri? Nah, tadi Anda ngomong begitu loh. Aduh, barusan Anda ngomong kami menyimak semua, Pak. Astagfirullahaladzim, ini orang. Sangat jelas loh. Tadi Anda ngomong seperti itu, Bung Kristen R. Baik, aku jawab, Bang Henry. Aku jawab Bang Hendy. Dia udah memutuskan terus dikembaliin, katanya enggak. Gimana sih kok? Jangan-jangan Anda bicara enggak ngerti apa yang Anda bicarakan. Saya dengar sendiri loh. Oke. Sekarang saya ulang lagi sebelum ke Pak Stefan, dengerin. Ya, Tuhannya Bunda Maria, Bapa di surga. Tuhan Anda siapa? Bapa yang di surga. Oke, deal. Berarti Yesus bukan Tuhan. Kalau Yesus bukan Tuhan, apa-apa juga bukan Tuhan. Loh, Yesus itu anaknya Bunda Maria, nah, betul ya? Nah, oke. Okay. Itu arah logika kamu. Lucu juga nih orang bahasa Indonesia nggak ngerti gitu. Tuhan kamu ada berapa? Pindah. Adanya utusan karena adanya utusan itu. Nah, Tuhan kamu ada berapa, Bro? Saya tanya. Tuhan kamu ada berapa? Diam dulu, terakhir dari saya, banyak yang mau bicara. Tuhan kamu ada berapa? Tuhanku satu. Siapa namanya? Siapa namanya yang satu itu? Siapa yang namanya yang satu itu? Bapa. Berarti Yesus bukan Tuhan. Kalau Yesus bukan Tuhan, berarti Allah Bapa itu bukan Tuhan juga. Berarti Tuhanmu dua. Kenapa dua? Bapa dan Yesus sama atau beda? Bapa dan Yesus sama atau beda? Kamu uraikan. Kenapa kamu bisa mengatakan dua? Biar kamu menuangkan Yesus, kamu menuangkan Yesus atau tidak? Ya Tuhan. Oke, okay. Kamu menuangkan Bapa atau tidak? Ya Bapa. Oke. Okay. Bapa dan Yesus beda atau sama? Sama. Yakin? Yakinlah. Oke, okay. Berarti Bunda Maria menyusui Bapa? Iya dong. Buset. Astagfirullahaladzim. Bunda Mary menyusui Tuhan. Dari mana ini? Bunda Mary menyusui Tuhan.
Cukup dari saya, selamat selamat terhibur. Cukup dari saya. Allahillahi wa ilaihi rajiun. Ini penghujatan luar biasa ini. Mary menyusui Tuhannya. Allahu akbar. La ilaha illa anta ya Allah. Subhanaka inna kunta minas salimin. Oke, sekarang saya ya, izin ya Bung Jerusalem ya. Yang lain diam dulu ya. Oke, izin ya Bung Jerusalem. Saya cuma sampai jam 5 kok, 12 menit aja. Sekarang saya tegaskan lagi pertanyaan dari Bung Handi. Tuhan Anda ada berapa, Bung Kristen? Tuhan ya satu, bro. Satu, siapa namanya? Siapa yang Anda sembah dari pertanyaan Bung Handi tadi? Bapak atau Yesus? Tuhannya Kristen itu Tuhan yang ada firman. Jika enggak ada firman, enggak ada Tuhan. Saya tanya namanya siapa? Bapak atau Yesus? Jawab itu dulu. Kamu bisa tahu Yesus itu dari mana? Kamu bisa bedakan dari mana? Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau enggak tahu ya ngapain kamu angkat? Itu namanya. Apa beda Bapak sama Yesus? Kalau Bapak dia kekal, dia abadi. Di John 17:3 itu sudah jelas. Di dalam teks originalnya berbunyi seperti ini. How TDS tin he aloino zohina gitu sokin seton monoton aletin on teon. Kekal-kekalnya ala Bapak itu seperti apa? Aletin on teon. Itu Bapak dalam original teksnya. Aletenon teon monon aletin on tenon. Hanya telah Tuhan satu-satunya. Itu Bapak. Nggak modal congor. Kekalnya ala Bapak itu seperti apa hakikatnya? Hakikatnya? Hakikatnya dia, hakikatnya dia kekal. Dia kekal. Iya, kekalnya seperti apa? Kekalnya seperti apa? Ya dia kekal bukan dilahirkan dan gak mati-mati. Itu di dalam agama saya disebut mukhalafatul lil hawadis wa qiyamu bi nafsi. Apa? Jawab tuh. Saya dapat itu muktadah. Ya betul, ya betul. Dibawa oleh wah dan ya dan betul. Terima kasih backupnya. Enggak, sekarang saya tanya dulu, Anda tadi bilang Tuhan satu. Sekarang saya tanya, kalau Tuhan satu berarti Tuhan itu Esa, Wahdaniyah. Anda bisa jelaskan Esa itu apa? Kalau Anda menyembah satu, namanya siapa? Tadi Anda nggak bisa jawab dan Anda memilih nggak mau jawab. Sekarang saya tanya, Tuhan Esa, Tuhan satu, Tuhan yang Esa, itu ada di dalam Bible Anda itu. Sembahlah satu Tuhan yang Esa, El Ehad, bahasa Arabnya Al Ahad itu. Siapa? Siapa Tuhan yang Anda sembah? Tuhan itu bukan itu. Oke, okay, Tuhan yang Esa itu bukan kekal, bukan kekal seperti batu dia. Hah? Batu juga kan Esa. Aku malah jadi penghujat sih. Jangan dihujat Tuhan Anda. Woi, jangan bawa. Dengar saya dulu. Saya ini enggak ke Acts of the Apostle 4:11 apalagi Psalm. Itu udah penghujatan itu. Yang saya tanya baik-baik, Tuhan Anda itu hah? Loh, saya enggak ke sana loh. Saya enggak ke Acts of the Apostle 4:11 apalagi Psalm loh. Maaf loh. Apa? Dia sebut batu. Saya enggak ke saya enggak ke Acts of the Apostle apalagi Psalm. Kejauhan. Nanti dulu ya, nanti dulu. 9 menit lagi. Esa juga. Apa? Batu Esa. Anda jelaskan arti Esa itu apa? Artinya Esa itu apa? Kekal. Satu-satunya. Satu-satunya. Kekal. Satu-satunya. Clear ya? Clear. Berarti Anda menyembah satu Tuhan. Iya, okay. Satu-satunya Tuhan. Ya, siapa namanya? Siapa tuh? Oke, okay, saya kasih pilihan ganda seperti Bu Handi tadi. Siapakah Tuhan Anda yang dimaksud? A, Bapak, B, Yesus, C, keduanya. Ini, brother. Satu-satunya. Saya Tuhan jawab dulu itu. A, B atau C. Saya cuma punya waktu 9 menit lagi nih. Saya mau makan sore ini. Satu-satunya Tuhan yang ada firman, yang ada roh. Lah siapa yang dimaksud itu? Bapak atau Yesus? Saya ulangin lagi. Satu-satunya Tuhan yang Esa yang sembah itu. Satu-satunya, enggak ada dua-duanya. Saya itu satu-satunya Tuhan yang punya firman.
Ya, ya siapa yang dimaksud? Satu-satunya Tuhan yang saya sembah itu. Satu-satunya ya itu. Ya namanya itu. Siapa? Namanya siapa? Bukan Allah, Allah atau Yesus? Jawab aja itu. Saya enggak punya waktu bukan lagi sebabnya. Satu-satunya yang tidak ada firman. Gimana bisa Allahmu? Baik, Pak Kristen, Pak Kristen fokus sama pertanyaan. Jangan liar gitu. Difokus. Kasih dasar dulu. Mereka enggak bingung. Satu-satu yang dimaksud itu apa? Satu-satunya yang disembah oleh orang Kristen. Ya, nama Tuhan Anda itu yang Tuhan Anda sembah itu siapa? Apakah yang dalam bahasa Ibrani itu Allah atau yang dalam bahasa Yunani itu disebut Yosos? Jawab. Yehovah Fe. Okay, ya, satu-satunya Tuhan yang saya sembah. Enggak kesana. Enggak ada duanya. Cuma ya, Tuhan siapa? Saya aja. Ya saya dari tadi nanya loh sampai suara saya habis ini. Yang disebut dalam bahasa Ibrani Allah atau yang disebut bahasa Yunani itu Yosos namanya. Saya belum ke Anda Pak Kocok. Saya mau selesaikan dulu dengan R7 ini dulu. Coba siapa? Jujur, saya minta Anda jujur. Tuhan, bukan kau tidak bahasa. Oke. Okay. Jawab itu saya kasih pertanyaan mudah lo. Di tempat saya juga Yesus, bukan Yesus namanya nanti, Daeng namanya. Daeng. Oke, bukan Yesus nama. Kan enggak ada masalah sama bahasa ibadah bahasa. Kita enggak beda bahasa. Kita bicara konsep Tuhan. Di tempat ini saya lagi nanti beda namanya. Beda nama. Udah. Gitu. Kristen ini mau bertahan di atas, kurang literasi, kurang data. Ya. Sementara mau turun malu. Sudah kau mute dulu. Sekarang Pak James. Cukup. Oke, okay, Kojo. Tadi, oke, okay, Kojo. Pak Kojo ya. Maaf. Sekarang, tadi apa tadi persoalan Anda dengan Bung Handi? Saya cuma mau tegasin lagi aja. Waktu saya nggak lama. Apa persoalan Anda tadi Bung Handi tadi bawa persoalan apa dengan Anda? Ini yang ngomong siapa yang ngomong ini? Saya JRW. Saya muridnya Bung Handi, muridnya Jerusalem juga. Oh iya. Kalau Pak Handi ngomong tuh jangan diputus, selesaikan tuh Pak Handi. Pak Handi kan belum selesai bicara. Udah. Oke, silakan. Oke, sekarang saya tanya Anda Bung Kojo ya. Saya tanya Anda perkara yang sama tadi dengan Resen R7 tadi. kalau dalam salah satu Bible disebut sembahlah Tuhan yang Esa seperti dikatakan Yesus, berarti Esa itu artinya apa? Yesus tidak mengatakan Tuhan yang Esa, Allah yang Esa. Allah yang Esa. Berarti Anda menyembah satu Tuhan atau lebih? Aku menyembah Allah yang Esa. Iya, saya tanya Esa itu artinya apa? Satu, tunggal, satu. Sehat. Hos, pinter. Hos, nois, hos. Pinter, ini saya salut. Berarti Anda menyembah satu Tuhan apa lebih? Menyembah satu Tuhan. Nah, siapa nama Tuhan Anda? Yahweh. Iya, Yahweh itu dewa. Yang benar. Itu menurut kamu. Yehovah itu Allah itu sendiri, Bang. Rujukannya di mana? Sudah ada di dalam kitab, ya. Rujukannya di mana? Di kitab mana? Ini saya buka sekarang. Kamu tanya, kami menyembah siapa? Allah yang Esa. Pinter. Berarti ini NKRI sejati ini. Bukan RIS. Ya, Republik Indonesia Serikat ini. Oke. Berarti ini NKRI Tulen ini. Nah sekarang saya tanya, kalau Yesus menyembah Tuhan, apalagi? Sebentar ya Pak Gojo ya. Kristen, kau mute dulu. Tuhan yang Esa. Kristen. Coba biar Pak Jim dulu dengan Pak Stephen. Ya, lanjut. Oke, sekarang saya tanya. Saya punya satu pertanyaan maut ini. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia menyembah Tuhan? Itu aja. Yesus itu Tuhan, kenapa dia menyembah Tuhan? Yang berdoa dan menyembah itu adalah kemanusiaannya Yesus, Bang. Oh, kemanusiaan. Iya. Okay. Yeah. Bukan kedagingannya, Yesus, bukan ketulangannya. Sebab Yesus itu terdiri dari dwi natur, kemanusiaan dan kealahannya. Oke, aku tunjukkan. Di mana? Di mana rujukan?
Ya, okay, rujukannya okay. Di mana? Rujukannya okay. Di mana? Oke, okay, oke, okay. Tunggu, tunggu. Tunggu. Jangan nyebar hoax Anda, umum saya lagi ini nih. Nih, mau bukti? Boleh. Tunggu. Nih, mumpung saya lagi buka nih rujukannya nih tuh. Genesis 1:1. Ini contoh maksudnya. Kita lihat ini. Oke. Okay. Lukas 8 ayat 43 sampai 45. Baru. Ya, Lukas 8 ayat 43 sampai 45. Aku baca ya. Ah. Apaan? Nah, dulu saya kasih original teksnya dulu ini. Luk 8:45 ya. Iya. 8 ya dulu sabar. Ah, ini original teksnya ini berbunyi kayak gini nih. Ini aku juga baca, mungkin... aku baca. Jangan pakai bahasa. Sabar dulu. Sabar dulu, jangan kejang-kejang Anda, jangan kedinginan Anda. Nih. Kai epen ho Yesus dis ho hapsamu hapsamenos mo armone menon. Depanton epen ho Petros epistata hoy ochloy. Apa ini? Sinekusin se kai apot libosin. Kai legeis apa nih? Anda lanjutkan ya, maaf. Aduh, hai legis this ho habsamus mo. Wah, ini bahasa Inggris ya, berbunyi seperti ini. Siapa yang menyentuh saya, yang menyangkal itu, mereka menyangkal itu. Ternyata, walau bagaimanapun dikatakan oleh Peter, penguasa rakyat yang mengelilingi Anda dan tekan, buset, ditekan teman-teman, press in, ditekan. Waduh, ini ditekan. Dan dia berkata, siapa yang nyentuh dia? Tapi Eosos berkata, sentuhlah aku seseorang. Waduh. Oke, sentuh. Aku baca. Baca dulu. Saya untuk I know for power has gone out from me. Kekuasaan itu hilang dari saya. Oke, aku baca ya. Aku baca. Udah saya baca adalah, itu. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Mana kok enggak ada ya? Mana kok enggak ada ya? Di original firman. Dari pasti sebenarnya sifat mana ini kok enggak ada ya? Kok enggak ada? Dengar aku baca. Ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Yang tidak yang berhasil. Dengar dulu, Bang. 43 sampai 45. Tadi bilang 45 sampai 47. Aduh. Oh, enggak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Oke, Yesus bertanya. Dia tidak tahu ini. Siapa yang menjamah aku? Oke. Kok menjamah ya? Nah, menjamah. Tapi kok di sini bilang menyentuh ini? Nah, sama. Menyentuh dan menjamah sama aja. Kok menyentuh kan begini? Dengar dulu bang. Jangan dulu potong. Pegang begini. Lalu kata Yesus, kayak gini nih. Nah, ini menyentuh nih. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada orang yang mengakuinya, berkatalah Petrus, guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Nah, kuasa apa itu bang? Yesus tidak tahu siapa yang menjamah dia. Tetapi kata Yesus, sebab ada kuasa keluar dari diriku. Kuasa apa itu bang? Itulah kealahan Yesus. Yang Yesus tidak tahu itu, itulah kemanusiaan Yesus. Paham bang? Oke? Okay? Gak masuk akal. Sorry. Gak masuk akal. Kamu sorry. Yang gak paham. Jadi Yesus itu terdiri dari dui natur. Dia tidak tahu siapa yang menjamah dia, tetapi ada kuasa keluar dari dirinya. Sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Itulah kealahan Yesus. Cukup. Tapi kenapa terbantahkan dalam bilangan 23:19 ya? Apa bilangan? 23:19 kalau Tuhan itu bukan manusia dan tidak pula diserupakan dengan manusia. Itu Allah menyatakan kemahakuasanya sebab Allah itu tidak sama seperti manusia. Yang lemah, yang tidak tahu apa-apa, yang tidak itu itulah maksud ayat itu. Dia menyatakan kemahakuasaan Allah itu tidak seperti manusia. Manusia itu lemah, tetapi aku perkasa. Begitu maksudnya, Bang. Aduh, berarti Anda ini menyembah Tuhan beneran apa Tuhan orang?
Itu aja. Aku menyembah yang ada kuasa keluar dari dirinya. Tadi aku sudah baca kealahannya, Bang. Bukan ketidaktahuannya Yesus. Paham? Oke. Okay? Ya sudah. Berarti Anda menyembah itu. Satu Tuhan nih. Berarti Anda menyembah satu Tuhan nih. Bapa, Firman dan Roh Kudus itu, ya Bapa, Firman dan Roh Kudus itu satu, keesaan Allah itu sendiri di dalam pribadi Allah itu sendiri. Tritunggal, makanya kami percaya Tritunggal. Tiga berarti Riz nih. Ini berarti pendukung Riz ini. Oke, tadi bilang tadi NKRI sekarang Riz ini. Ini enggak. No. Saya akhiri diskusi dengan pengikut agama Romawi yang mengikut ajaran Tekonsilia. Ya, saya akhiri, saya cukupkan dulu. Saya nggak mau diskusi dengan penyesat dari Romawi ini. Silakan Bu Yerusalem. Iya. Silakan kamu bantah ketuhanannya Yesus itu, manusia dan ketuhanannya. Oke, silakan. Di sini setelah kita saksikan bersama-sama, kamu ya, keluar lari kamu. Penganut akal plus iman dengan iman plus saja. Gitu. Jadi suatu diskusi yang menarik, ya kan? Jadi yang muslim menggunakan akal plus iman, sedangkan saudara-saudara kita ini saya perhatikan dari tadi iman plus saja. Silakan ada lagi yang melanjut. Dia minta Yesus Satu menit. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segala akal budimu. Pakai akal bentar, kami. Bentar. Udah tenang dulu Anda. Saya mau ngomong dulu. Saya mau mamam sore dulu ini. Bentar ya. Semenit aja. Yo, aku nggak lama lagi nih aku. Saya dulu ngomong ini. Oke. Ya selamat ibadah lah intinya. Ibadah ini. Tapi belum. Oke. Sabar dulu nih. Tadi dulu ya. Mute dulu semua. Ya, saya mohon mute dulu semua. Jadi begini, kenapa tadi saya bilang apa saya malas itu? Ya, jadi begini, ajaran Trinity seperti yang disampaikan Pak Kojoh yang sudah senior ini, itulah makanya tadi saya bilang saya paling malas dengan apa namanya? Kalau sudah orang mengikut ajaran hasil Tekonsilia Romawi yang dibuat 3 abad setelah junjungannya yang katanya Kristen ini mati dibunuh, ya itu sebelum Masehi itu kejadiannya, bukan setelah Masehi, ya bukan satu AD tapi sebelum AD masih BC gitu ya. Itu makanya saya nggak mau. Kenapa? Karena konsep itu berasal dari, kalau ada Pak Jibril di sini, saya belajar juga dari beliau, itu berasal dari ajaran-ajaran pagan. Sementara yang di Eosus itu sendiri, atau nama lahirnya Joshua, atau Isa HaMesio bahasa Aramaiknya, yang disebut Isa Al-Masih dalam bahasa Arab, yang artinya ia yang diselamatkan, dan ia yang diurapi, yaitu maksudnya Yesus ya, yang diurapi, ya. Maka itulah makanya kenapa saya akhiri sampai di sini gitu. Karena jujur kalau sudah pengikut ajaran pagan pasti dia akan comot-comot di sana sini, dan seperti yang dikatakan Bung Handi Selebes tadi akan menuhankan anak manusia. Nasrul minallahi fathun qorib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi Bang Handi ya, Bang. Ya. Kami tidak menuhankan kemanusiaan Yesus itu yang dilahirkan, yang menetek, yang dipaku di atas kayu salib. Tidak, Bang. Tidak. Bukan itu. Mm-mm. Nama Tuhan Anda siapa? Yahweh. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Ada Yesus di situ, Bang. Oh, sebab Anda menuhankan ini. Oke, sebab baik. Dia itu sang firman. Stop dulu, santai. Kenapa sih panjang firman banget? Ya aku jawab dong. Bapak kan, Firman dan Bapak. Aduh. Bro. Anda menuhankan Yahweh gitu ya. Yesus ada di situ. Saya tanya lagi. Apakah Yesus punya jasmani dan rohani? Jawab. Sederhanain aja, jangan dipusingkan orang. Yesus itu punya jasmani dan rohani enggak? Jawab Pak Stephen. Saya ulang lagi, Anda menuhankan Yahweh. Yesus ada di situ, di Yahweh. Berarti gabung. Ya, saya tanya, di surga itu Yesus punya fisik atau tidak? Punya. Punya.
Nah, bagaimana bisa membedakannya? Sedangkan kalau Yesus tidak punya fisik, dia enggak mungkin diberi nama Yesus. Tidak mungkin rohnya namanya Yesus. Gitu ya. Jadi Anda jangan memisahkan anak orang. Fisiknya lu cuekin, rohnya ya lu tuhankan. Kagak bisa begitu, coy. Kagak bisa lu bagi-bagi anak orang kayak gitu. Ya sekali Yesus tetap Yesus. Yesus adalah manusia, ada jasmani dan rohani. Menurut kepercayaan Anda, Yesus mati 3 hari dikubur, bangkit bersama fisiknya lagi. Kelihatan sama orang dikira hantu. Yesus berkata, daging enggak punya, hantu tidak punya daging dan kulit. Dia perlihatkan dirinya, dia lihat tanganku yang bolong. Masih orang belum percaya, Anda enggak makanan yang suku makan di situ. Dikasihlah ikan goreng. Manusia dia makan. 40 hari aktivitas di bumi, itulah yang Anda peringati nanti. Ya. Kebangkitan Yesus Kristus tanggal 5 Mei nanti 2024. Bangkit dia sama fisiknya. Oke, dengarkan dulu, belum kelar. Bangkit sama fisiknya, banyak orang menyaksikan menurut keyakinan Anda, 500 pasang mata. Kalau 500 pasang mata artinya ada 1000 mata yang memandang naik ke surga. Sampai di surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Ada fisik dia di sana. Apa menandakan dia ada fisik? Lukas 22:30 mengatakan, kamu nanti akan makan dan minum semeja dengan aku. Kamu akan melihat bagaimana perkawinan anak domba, karena pengantinnya sudah siap. Kamu nanti akan melihat bagaimana dia punya tato di paha, dan ada jubahnya tertulis Raja Segala Raja. Punya fisik dia. Nah, bagaimana mungkin kau bisa misahkan antara fisik dan rohnya? Gak bisa dipisahin. Artinya apa? Anda ini tidak adil dalam melihat Yesus. Anda buang fisiknya, Anda muliakan rohnya. Begitu. Gak bisa begitu, Bang. Harus adil gitu. Yesus ya Yesus, ya roh ya roh, fisik ya fisik. Kagak ya, pernah berpisah itu. Ya memang harus berpisah begitu. Berpisah hanya waktu 3 hari saja. Menurut keyakinan Anda, dia hanya pernah berpisah waktu 3 hari. Rohnya tetap lu muliakan, ya mayatnya lu cuekin. Setelah dia bersatu, lu hamba apalah yang lu tuhan-tuhankan lagi begitu. Pertanyaan sekarang terakhir nih, pertanyaan. Ya. Apakah di surga Yesus punya fisik? Ah, punya B tidak? Silakan. Ya, punya fisik, Bang. Punya fisik. Dia punya fisik, tapi fisik yang rohani begitu. Apalagi beda fisik dengan, rohani? Beda dengan fisik yang sebelumnya, Bang. Tubuh kemuliaannya, Bang. Oke? Okay? Makanya pada waktu dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, semua ruangan itu tertutup, tetapi dia tiba-tiba muncul di situ, Bang. Nah, coba bayangkan, dari mana dia masuk, Bang? Apa tiba-tiba maksudnya fisik? Apa maksudnya fisik rohani, Bang? Itulah tubuh kemuliaannya, Bang. Oke. Baik. Artinya dia tidak akan mati lagi, tidak dapat dimatikan lagi, Bang. Baik. Oke. Okay? Stop. Dia kekal. Stop. Dia udah kekal. Udah paham. Apakah okay. tubuh kemuliaan lu Yesus sudah, itu? Sudah paham ya sudah. Apakah tubuh kemuliaan Yesus itu masih anaknya Maria atau bukan lagi anak Maria? Bukan lagi, Bang. Bukan lagi, baik. Ya. Oke, okay, stop. Bukan lagi udah. Apakah tubuh sudah. Kemuliaan itu punya jenis kelamin? Laki atau perempuan? Ini pertanyaan Abang ini lucu-lucu memang. Ya Yesus itu laki, Bro. Kenapa menjur ke sana? Ya kita mau tahu. Kenapa? Karena kau menghilangkan anak orang ini. Kami tidak menghilangkan anak. Nah, kemana orang. Kalau kau enggak hilangkan anak Maria di mana sekarang? Tapi kami menyembah keilahiannya Yesus, bukan kemanusiaannya, Bang. Iya, tapi Yesus itu manusia, tapi ada fisiknya, dia, coy. Iya, dia tetap ada. Dia ya ada. Kenapa lo pisahin? Enggak pisahin, Bang. Enggak ya, berarti kami. Lu menyembah juga. Kalau lu menyembah kami rohnya, fisiknya lu kemanakan ya, gitu. Kami tetap ada, Bang. Kami mengimani menyembah Halo. Keilahiannya Yesus, Bang. Itu jadi aja. lu menyembah anaknya Maria begitu. Dengan apakah kamu menyembah Bang. Anaknya Maria? Anak Maria yang mana? Kami Yesus. Menyembah anak Allah. Yesus okay. itu jadi, anak Allah. Anak Maria di mana sekarang? Anak Bunda Maria di Anak Bunda Maria sekarang di mana? Sekarang ini ada di surga, Bang. Oke, okay. Anak Maria ini tuh anak Maria ini di surga Tuhan atau bukan?
Ya Tuhan bang, dia Tuhan. Berarti kamu bang. Kalau dia Tuhan, berarti kamu menyembah anaknya Maria di surga, betul? Sebab dia telah kembali kepada Allah Bapa itu sendiri, bang. Oke. Karena dia jadi dia datang dari Allah, dia kembali kepada Allah. Dia datang dari atas, bukan dari dunia ini, bang. Harus dia dari Allah dulu, kembali Bu kepada Andi. Allah. Oke. Okay? Bentar, Pak Stephen. Ya. Jasadnya Yesus yang asli sekarang kemana? Yang asli. Ini tanya kepada saya ya, atau kepada Stephen? Oke, jasadnya sekarang ada bersama-sama dengan Bapa di surga, bang. Di surga dia sekarang. Di surga, jasad yang aslinya itu anak Maria, apa bukan? Tadi kan aku sudah katakan, tubuhnya itu setelah kebangkitan menjadi tubuh kemuliaannya. Iya, tubuh kemuliaan. Tubuh aslinya artinya, mana yang bukan tubuh kemuliaan? Artinya dia tidak bisa mati lagi, tidak ada maut lagi. Yang bukan lagi. Tubuh kemuliaan kemana? Itu ada bersama-sama dengannya, cuma sudah dirubah, diganti dengan tubuh kemuliaannya. Aduh, ada telepon lagi. Dia ada bang sekarang, Steve, bang. Dan dia akan datang kembali. Tubuh bang kemuliaan sama tubuh asli beda atau sama ya? Beda. Tubuh beda. Yang pertama-tama waktu dia dilahirkan, beda katanya. Yaitu mati disalibkan. Dia mati disalibkan. Okay. Tetapi sekarang ini dia tidak bisa mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi, bang. Okay. Apakah tubuh kemuliaan itu punya kepala, ujung kepala sampai ujung kaki punya atau tidak? Astaga, ini pertanyaan ini. Ya, bro, landasan bertanyanya adalah punya sebelum dia terangkat ke surga, dia itu makan ikan goreng dulu kelihatan oleh orang yang melihat dia terangkat. Gitu loh. Dia duduk di sebelah kanan Bapak. Iya, tapi dia punya fisik gitu loh. Makanya saya kenapa sih ngomong banyak? Dia punya fisik. Nah, sekarang ini yang Anda tuhankan ini anaknya Maria atau bukan? Bukan, kami menuhankan anak Allah itu. Okay. Pertanyaannya, anak Maria sekarang di mana? Ada bersama-sama, sebab dia datang dari Bapa, bang. Berarti masih anaknya Maria lu tuhankan, coy? Dia datang, itu menurut kamu. Loh, anak Maria sekarang di mana? Anak Maria di mana sekarang? Tadi kan aku sudah katakan, ya, setelah kebangkitannya itu dia udah dirubah tubuh kemuliaannya itu, artinya dia tidak dapat mati lagi. Oke. Okay? Dan dia itu kembali. Kalau begitu asalnya, pertanyaan dengar dulu, Bang. Dan dia kembali ke asalnya dari mana dia datang? Dari mana, Bang? Dari tubuh Allah aslinya sekarang di mana tubuh aslinya? Ya, ada di surga, Bang. Ya berarti masih ada tubuh aslinya di surga. Iya, terus kenapa, Bang? Nah, apakah tubuh aslinya ini anaknya Maria? Iya. Halo. Iya. Apakah tubuh aslinya anaknya Maria? Iya. Anaknya Maria. Iya. Oke. Okay. Siapa siapa nama tubuh asli itu? Iya. Yesus. Siapa nama tubuh asli itu? Yesus Kristus. Oke. Okay. Siapa nama Tuhanmu? Yesus Allah itu sendiri, bang. Lo kok bukan ye nggak jadi Yesus? Sebab dia itu sang kok firman. Jadi Yesus? Sang firman. Kamu memaksa. Udah mau jawab iya tapi nggak jadi. Kamu memaksakan orang. Ya, oke. Okay? Halo, okay. Bang Stephen. Konsepnya begini. Ya, assalamualaikum yang, Pak Abid. Ya, konsepnya begini. Yang 5 menit lagi Bang ya. Assalamualaikum. Sorry, 5 menit lagi aku siap-siap. 5 menit lagi aku mau bersiap-siap ibadah ini. Yang namanya manusia itu tidak bisa dijadikan untuk disembah atau Tuhan. Titik. Tidak bisa, Bang. Iya betul. Udah, kami begitu menyembah kealahannya Yesus, keilahiannya Yesus. Bukan buktinya fisiknya juga ikut disembah, tubuh aslinya juga ikut disembah. Gimana tuh? Gimana? Iya, enggak kami bisa berdoa. Bang Step. Manusia karena kami begini, Bang. Karena begini, kalau si Yesus lahir dari Maria, pasti Maria punya bapak juga yang melahirkan Maria. Jadi izin Bang, saya bisa sekarang menjelang maghrib, saya kasih satu kata kunci pakai data.
Izin ya Bang, izin ya. Ibrani 13 bisa, nomor enggak ada datanya. Sebentar, sebentar dulu Pak Abid. Pak Abid, sebentar ya, izin ya. Izin sebentar, di mute dulu. Iya. Ibrani 13 nomor 8. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Betul Bang, Yesus betul. Tidak pernah berubah. Betul. Jadi sampai di surga tetap dia manusia, laki-laki, anaknya Maria pernah disunat. Betul? Yang tidak pernah berubah, dia tetap sama sampai selama-lamanya, itu adalah kealahannya Yesus itu Bang. Ini tidak ditulis di situ, coy. Aduh, dibagi-bagi lagi anak orang, dikasih datang nyenyel. Setiap datang nyenyel. Aduh, capek deh. Dengar, Bang. Dengar. Makanya coba. Dengar dulu, Bang. Dengar dulu, Bang. Dengar dulu, Bang. Dan apa juga Ibrani berapa? Dan apa juga yang coba dulu. Ibrani 13 nomor 8. Enggak, jangan kasih tahu Bang Andi. Dia menyimak atau tidak? Pak Steven, coba Anda sebutkan Ibrani berapa yang disebutkan Pak Handi tadi. Enggak paham dia, enggak paham Bible dia, Bang. Mending kita ajarin bisa, aja. Nanti responnya susah. Memperpanjang masalah kalau disuruh nyari. Dia enggak punya Bible kok, Pak Stephen itu. Ibrani 13:8, mending kita injilin dia, ajarin dia gitu loh. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Artinya apa? Fisiknya tetap ada, rohnya tetap itu. Karena dia diangkat hidup-hidup ke surga. Terangkatlah ia ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, Markus 16:19. Data. Di sana nanti Yesus itu kamu akan menyaksikan Wahyu 19:16. Perkawinan anak domba telah tiba, bersorak-sorai dan pengantinnya sudah siap. Kamu menilai. Kamu nanti dengarkan dulu. Lukas 2, saya pakai data. Saya pakai data, diam dulu. Yang Lukas 22 nomor 30. Kamu nanti akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaan surga. Makan dan minum semeja. Enggak mungkin roh makan. Satu, kamu akan nanti melihat aku, kata Yohanes di Pulau Patmos. Di jubahku dan di pahaku tertulis raja segala raja. Ada pahanya, ada badannya pakai jubah. Pertanyaan sekarang, apakah kamu masih menganggap Yesus di surga sudah berubah wujud atau tidak? Silakan. Ini kembali lagi. Dia tetap sama Bang, artinya bukan kemanusiaannya yang manusia lahiriah Bang. Ini masalah manusia yang rohania Bang. Rohania yang tubuhnya kemuliaan itu Bang. Ya. Ibrani 13:8 enggak menjelaskan begitu, coy. Iya, tapi kami paham Bang itu. Kami paham. Jadi fisik Yesus sudah berubah jadi apa? Fisik Yesus berubah jadi apa? Jadi tubuh yang rohania Bang. Apa itu bukan tubuh rohani? Apakah tubuh rohani bisa makan? Tubuh surgawi Bang, beda dengan tubuh duniawi Bang, beda. Oke, baik. Beda. Baik. Pertanyaan sederhana sebelum kita usai. Ya. Di mana fisik aslinya anaknya Maria? Fisik itu yang kamu anggap tidak pernah berubah Bang, itu kan yang kamu anggap tidak saya pernah nanya, berubah. Di mana anaknya Maria fisiknya? Fisik anak Maria kan yang kamu anggap tidak berubah. Ini di mana? Yang tidak berubah itu kemahakuasaan. Saya nggak nanya itu. Di mana sekarang? Itu yang tidak berubah Bang. Dengerin. Di mana? Yohanes 14 dia katakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku? Saya nggak nanya itu. Dengarkan baik-baik. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Stephen, jika kamu minta sesuatu kepadaku, kenapa jadi lari-lari begini sih? Jadi setiap kami berdoa pakai nama Yesus Kristus itu, dia akan lakukan. Sebab dia tidak berubah. Sederhana pertanyaannya, Stephen. Kuasanya itu tidak berubah, Stephen, Bang. Di mana sekarang
di mana sekarang anak Maria fisiknya yang pernah disunat di mumi itu di mana sekarang berada? Silakan. Dia sekarang berada di surga, Bang. Oke, berarti Yesus masih punya yang pernah disunat itu. Ada enggak atau itulah, tidak? Itu menurut pandangan kamu yang tidak berubah. Saya kan? Nanya. Ya. Karena kenyataannya di bumi dia pernah disunat. Iya, betul. Dia laki-laki. Kamu memandang secara lahiriah ke dunia. Ya memang itu yang saya tanya. Tapi kamu tidak menilai Yesus itu sebab secara surgawi. Saya tanya. Oke. Okay? Saya udah bahagiakan kamu. Saya udah membahagiakan kamu, Stephen. Kamu menuhankan rohnya. Oke, kamu boleh menuhankan rohnya, silakan, itu imanmu. Ya, betul. Tapi saya juga boleh tanya dong. Anaknya Maria ini yang laki-laki, fisiknya kemana? Pertanyaanmu itu sesat, Bang. Loh, kok pertanyaan sesat? Sesat. Dari mana ceritanya? Karena kamu memikirkan yang lahiria aja. Tapi anaknya Maria kan pernah lahir di bumi. Keduniawian aja kamu pikir. Anaknya Maria itu, Bro, pernah lahir di bumi. Anaknya Maria pernah lahir di bumi. Kenapa kau hilangkan anak orang? Yesus sekarang berada di surga, Bang. Keseluruhan tubuhnya, Bang. Okay. Yang sudah dirubah menjadi tubuh kemuliaan, tubuh surgawi, Bang. Okay, kalau begitu saya persingkat saja. Tubuh aslinya Yesus kemana? Tubuh asli Yesus ada bersama-sama dengan Bapa di surga. Ya berarti kamu masih ada menuhankan tubuh asli. Enggak, kamu tidak paham berarti penjelasan saya. Katanya yang tubuh asli masih di surga. Tuhan, yang kami tuhankan itu kealahannya Yesus. Okay. Apakah Yesus tubuhnya, tubuhnya dan rohaninya, tubuh dan rohaninya Yesus di surga berpisah atau tidak? Dikunci ya. Kami menyembah ketuhanannya Yesus, kealahannya Yesus, keilahannya Yesus. Ya? Enggak nyampe otaknya, enggak punya dia. Bukannya nyampe. Bang Hendy memaksa. Jadi supaya tubuhnya kami, itu cuma sebagai aksesoris gitu. Supaya kami menyembah manusianya Yesus. Bukan. Tubuhnya cuma aksesoris gitu di surga, di sebelah kanan Bapak, cuma aksesoris kami gitu. Kami memaksa Pak Sultan. Begini, Bang. Itu yang ada di dalam kitabmu, begitu ditulisnya. Siapa yang memaksa kamu? Ini ngomong sama siapa sih ini? Ya, jeram. Yang jelas ini orang. Ini begini keputusan dari saya. Begini, Bang. Gantian dulu. Kamu dari Stephen. Tadi kamu ini ngomong terus, dengar ya. Jadi duduk di sebelah. Kamu ini ngomong terus gantian. gantian. Stephen ini ya mengacukan, membuang ya, tidak menganggap lagi fisiknya Yesus itu yang pernah makan di bumi, yang pernah dipakai tidur, yang pernah dipakai BAB, yang pernah dipakai berdoa. Dia buang itu anak orang. Izinkan saya bisa ya gitu. Dia hanya menuangkan rohnya saja, fisiknya dicuekin gitu loh. Izin boleh saya jelas ya, sebab itu roh. Sebab lu durhaka, lu buang anak orang. Lu durhaka. Kamu yang sesat, pandanganmu kamu sesat, pandangan kamu sesat. Izin untuk klarifikasi, Bang Andi, boleh? Ya, lanjut. Ya. Begini Pak Stephen, tadi saya menyimak dari tadi loh dengan cermat. Anda mengatakan tubuh rohani, walaupun secara terminologi linguistik tidak ada tubuh ya, tubuh rohani, tetapi nggak apa-apa lah. Anda mengatakan yang diangkat ke atas itu adalah tubuh rohani. Yang ditanyakan Pak Handi ini adalah tubuh atau fisiknya Yesus yang waktu di dunia. Betul nggak Pak Handi? Angkat fisik itu. Iya, di mana itu sekarang? Tadi kan aku sudah katakan. Dia telah kembali ke asalnya dari mana dia datang, yaitu sorga, Bang. Di sorga. Ya. Oke, di sorga. Sudah bersama-sama dengan sang Bapa. Oke? Yang kalian aslinya, fisik aslinya di mana? Hilang. Sudah itu semuanya, Bang. Sudah semua itu. Oh, berarti di sorga Yesus punya fisik asli. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya udah, cukup. Jadi fisik Yesus di sorga punya fisik asli yang pernah di bumi dipakai gitu ya. Betul. Ini Pak, saya mau mengatakan begini. Iya. Ini maaf. Oke. Okay. Jadi ini yang ngomong itu siapa? Yang ngomong moderator yang ngomong. Oh ya, silakan ya. Supaya lebih perjelas, Yesus kan pernah disunat.
ya kan, ujung dari kulupnya itu, ya kan, ada di mana? Apakah ikut ke surga? Kemungkinan sebenarnya ikut. Bang, sebenarnya nggak perlu ada pertanyaan begitu, nggak perlu. Ya. Jangan ya, orang, karena dia nggak menganggap fisik Yesus itu sampah menurut dia. Fisik Yesus itu sampah menurut dia, nggak ada gunanya. Itu menurut kamu yang mengatakan sampah. Ya kalau begitu, apakah kamu menuhankan fisik Yesus? Ah, kembali lagi, kami menuhankan keilahiannya. Nah, apa fungsi fisik Yesus di surga? Tunggu. Saya tanya dulu. Apa fungsi fisik Yesus di surga? Fungsinya apa? Dia akan datang kembali, Bang. Dia akan datang kembali seperti yang telah dilihat. Oke, okay, datang kembali. Cukup, udah dijawab. Okay. Cukup ya. Kedua, dengerin. Dengerin. Iya, saya nggak nanya itu lagi. Apakah fisik Yesus dan rohnya Yesus itu masih menyatu di surga atau berpisah antara fisik dan roh di surga? Menyatu, Bang. Menyatu, baik. Dia akan menjadi hakim. Baik, menyatu udah dijawab. Menyatu. Oke, apakah kalau fisiknya berjalan, rohnya juga ada di dalam diri Yesus di surga? Sama dengan kamu. Oke, sama dengan kita. Ya mana yang kau tuhankan dalam diri Yesus itu? Kembali lagi. Kembali yang lagi mana? Pertanyaan ini. Yang mana? Keilahiannya Allah itu roh. Oke, baik. Baik. Jadi kamu menuhankan rohnya Yesus, fisiknya kau nggak tuhankan, betul? Ya, memang begitu. Kemanusiaannya itu tidak baik. Baik. Baik, kamu udah. Kamu menyembah keilah. Sudah. Iya. Sudah 10 kali kamu bertanya-tanya tentang itu. Oke, cukup ya. Jadi gini, Yesus di surga itu menurut Stephen masih laki-laki. Satu menit lagi. Dengerin dulu. Aku mau Yesus. Eep, orang lagi ngomong juga. Yesus di surga itu ulang lagi Stephen. Jangan diganggu ngomongnya. Saya enggak nanya kamu lagi ini. Menurut Stephen, Yesus di surga itu laki-laki, anaknya Maria, ada fisik dan ada rohani. Rohnya yang dia sembah, fisiknya dia tidak sembah. Yang Tuhan adalah rohnya, fisiknya bukan Tuhan. Kira-kira begitu menurut iman Pak Stephen ini. Lanjut. Oke, aku turun dulu ya. Yo, sudah jam 6 ini, jam 6.30. Silakan. Oke, okay. Terima kasih semuanya. Okay. Shalom. Oke, Pak Stephen. Yo. Belum lagi nanti ditanya, apakah rohnya Yesus anaknya Maria? Bingung lagi dia jawabnya. Oke, Pak Stephen. Enggak bisa maafkan, dong dipisahin. Anaknya Maria itu cuma fisiknya saja. Maafkan, ya, Bang, yang enggak bisa. Benar dari Pak Andi, Pak Stephen. Maafkan kalau ada kata-kata yang benar dari Pak Andi. Jadi ini siapa nih? Si Kristen ini masih bercokol di sini. Ini Pak Abid mau bicara dari tadi. Maaf Bapak Abid. Ya, silakan Pak Abid. Silakan Pak Abid. Iya, enggak apa-apa sih. Saya gini aja, kalau konsep ketuhanan itu kemudian diatasnamakan manusia, ya enggak akan pernah ketemu, Bang. Cuma gitu aja. Oke. Oke, oke. Supaya saya coba apalagi, menghindari. Iya. Oke, okay. Ada lagi? Silakan lanjut. Apalagi yang termasuk ada tritunggal, tiga jadi satu, satu jadi tiga. Nggak, Tuhan nggak ngomongin tritunggal, Bang. Enggak kita bahas. Bukan, itu. Maksudnya itu kan ada firman, ada apa tadi yang Tuhan itu kan. Nggak, ya. Tidak. Yang tadi aja jelas. Abang simpulkan, yang tadi aja topik itu tadi ya, antara intinya, fisik dan rohnya Yesus. Ya itu tadi, intinya kalau dia itu manusia ya enggak bisa dijadikan untuk disembah atau okay. Apalagi Tuhan seperti itu, gitu aja, Bang. Oke. Okay. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Abid? Oke, okay. Menghindari kesan, menghindari kesan eksklusif di Komal ini, kita semua harus bagi, ya kan? Bang ya, Imbrus, ya. Silakan. Lanjut, Bang Imbrus, ada yang mau disampaikan? Imbrus, lu bawa WA nih kalau nggak mau jawab. Karena aku tambah, Bang, ya? Silakan.
Karena begini kan, kalau misalnya nggak fair jadinya. Kalau kata saya lagi WA Paulus dulu nih sama Bang Handi nih. Lanjut, makasih. Nggak boleh gitu, Bro. Ini lagi live saya. Jadi gini, saya terakhir dari saya sebelum mengundurkan diri dari peredaran sementara begitu. Ya untuk ya, semua ya, teman-teman. Pak Abid, izin dulu ya Pak Abid. Saya kiranya ada pernyataan saya yang berlebihan ya, saya mohon maaf. Manusia biasa dalam berdiskusi. Tapi intinya adalah apa yang saya kemukakan itu tidak ada unsur nista. Semua ada datanya di Bible. Semua yang kami ingin simpulkan dan semua ingin kita tanyakan itu datanya ada di Bible. Yesus itu ada fisiknya, ada jasmani dan rohani. Dia pakai beraktivitas di muka bumi. Sepanjang perjalanan terangkat juga fisiknya ke atas, ke surga. Ada 1000 saksi mata menyaksikan itu. Duduk di sebelah kanan Bapa. Itu masih anaknya Maria. Kita kejar di sana. Tapi teman Kristen tadi, dia tidak mau mengatakan dia menuhankan anak Maria. Padahal Yesus itu anak Maria, sangat sederhana sebenarnya. Memang kita butuh orang yang berakal dan jujur. Nah tadi kita berbicara sama Pak Stephen, hanya imani saja. Pokoknya gitu loh. Pokoknya fisiknya nggak ada. Kita hanya menuangkan rohnya saja. Gitu loh. Fisiknya dicuekin gitu. Artinya apa? Dia membuang fisiknya anak Maria. Dicuekin, nggak ada guna gitu. Itu dari Stephen tadi. Padahal nggak bisa. Disangka kami ini menghujat, kami menista. Padahal jelas Yesus di bumi disunat kok. Ya boleh dong ditanya. Apakah Yesus di surga itu masih berjenis kelamin laki-laki? Marah. Ya mestinya jujur dong. Anaknya Maria di surga itu diangkat ke surga. Di sisi Bapa. Karena dia utusan yang mulia. Dilindungi oleh sang pencipta. Dia manusia yang mulia. Di sisi Bapa. Di surga dia. Kan begitu. Asik tuh. Gitu loh. Anak Maria kamu bilang, anak Maria. Uh-huh. Yesus bukan Yesus anak Maria ya, Bang? Maria. Yesus anak Maria Yesus bukan? Yesus dibuat oleh Maria bukan. Jadi ibunya Yesus namanya siapa, Bang? Kamu jawab aja, Yesus dibuat oleh Maria apa Maria itu dibangkitkan seorang anak? Yesus itu dikandung oleh Maria, Bang. Mulai dari 0 hari sampai 9 bulan dikandung. Berarti Maria dikandung aja. Apa? Maria dikandung. Maria mengandung Yesus. Maria mengandung Yesus. Oke. Okay. Adakah dalil Yesus apa Maria membuat Yesus biar bisa kita bilang dia anak Maria nanti. Oke, okay, baik. Maria itu tidak punya suami, Bang. Jadi tidak berhubungan suami istri, Bang. Oke. Okay. Lalu gimana bisa dikatakan itu anak Maria sementara Maria enggak punya suami? Oke, jadi kalau Maria ini tidak punya suami mengandung, berarti Maria tidak punya anak. Iya, harusnya begitu kan? Oke, baik. Jadi, oke, jadi Maria tidak pernah punya anak, namanya Yesus. Betul? Maria, nah, emang Maria, maksudnya yang. Yang Maria Pak Abid diam dulu, Pak Abid. Pak Abid diam dulu. Pak Abid, sebentar. Bro, Maria itu Pak punya anak atau tidak? Maria punya anak, tapi okay, anak yang dikandung Maria itu bukan buatan Maria. Oke, okay, bukan buatan Maria. Baik, nggak apa-apa, bukan buatan Maria. Yang disusui Maria itu anaknya atau bukan? Yang disusui Maria, yeah, ya Yesus lah. Anaknya atau bukan? Ya anaknya Maria, tapi oh, berarti Maria punya anak. Kena. Berarti Maria punya anak ya, Bang? Iya, betul? Maria punya anak. Punya Maria anak. Memang pintar. Anaknya okay. Maria itu bukan dibuat oleh Maria. Oke. Okay. Iya, saya enggak nanya Maria yang buat, enggak apa-apa. Siapa kenapa juga yang menjangkau gitu ya? Kan kepada Maria. Iya. Masih apologet Kristen masih mencari itu. Apa enggak tanya kenapa harus dibangkitkan okay kepada Maria? Terus siapa yang buat? Siapa yang buat Yesus dalam kandungan? Kalau bukan Maria yang buat, siapa yang buat? Yang buat Yesus. Kalau ya, Yesus itu dibangkitkan dalam siapa yang Maria membuat? Siapa yang membuat Bunda Maria mengandung siapa? Enggak ada yang membuat. Tapi mengandung sendiri, enggak ada sebab akibat. Enggak ada, dia akan turun dari surga kan berbicara ayat ini.
Bagaimana ceritanya? Di tertulis di berapa? Roh Kudus turun di atasmu. Matius di atas. Itu. Roh Kudus turun di atasnya, Roh Kudus masuk kandungan apa tidak? Yang jelas lah, Roh Kudus turun di atasmu itu kan berarti di kandungannya. Loh, kok di atas kok? Emang Roh Kudus masuk dalam kandungan? Iya kan menjadi rahim, Bang. Hah? Menjadi rahim gimana? Ya kan dikandung, nanti dikandung dalam rahim kan Maria, dibangkit. Ada udah pernah baca datanya enggak? Ya udah pernah. Anda udah pernah baca Matius 18 sampai 25? Belum, gimana bunyinya? Ya. Bapak di surga itu berfirman. Kemudian firman ini diantar oleh Gabriel. Gabriel menyampaikan Bunda Maria. Soal jawablah dia. Santai soal, dengarkan dulu. Saya kasih tahu. Dan kamu nanya. Gabriel menemui Maria. Salam Maria. Maria, salam. Kenapa Maria dipilih? Dia wanita suci. Wanita yang soleha. Dipilih oleh Bapak di surga. Persoal jawablah dia. Kamu nanti akan mengandung. Kata Maria, bagaimana aku bisa mengandung? Aku ini wanita suci, tidak punya suami. Apa yang terjadi? Mengandung juga. Saya mau nanya kepada Anda, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang berkehendak atas mengandungnya Bunda Maria? Siapa menurut kamu? Nah, itu yang makanya saya bilang anak Maria itu anak bukan dari anak. Saya enggak nanya itu. Maria. Siapa yang berkehendak atas hamilnya Bunda Maria? Siapa? Itu kan konsekuensi logisnya. Siapa? Berarti kamu enggak ngerti Bible. Kamu enggak ngerti Bible. Coba lebih fokus sama pertanyaannya. Oke, kan sesimpel itu. Berarti anak Maria ini bukan anak Maria. Mana mungkin kata Maria kan gitu. Oke, kamu enggak tahu yang berkehendak. Jadi yang berfirman itu adalah Bapak di surga. Isi firmannya itu perintah. Apa isi perintahnya? Agar Bunda Maria mengandung Yesus yang ada dalam kandungannya, begitu. Iya, enggak salah itu. Kenapa? Berarti enggak salah itu. Iya. Berarti anak yang dikandung Maria, bukan buatan Maria. Oke. Okay. Yang dikandung Bunda Maria itu Tuhan atau bukan? Yang dikandung Maria itu firman. Oke, okay. Bukan Tuhan. Kalau firman pasti berbicara Tuhan, karena Tuhan okay. Itu ada firman. Oke. Okay. Oke. Okay. Okay. Tuhannya Bunda Maria yang mana? Dalam kandungan atau yang ada di surga? Tuhannya Bunda Maria, Tuhan yang bangkitkan. Saya tanya kamu, Tuhannya Bunda Maria yang mana? Tuhan yang itu tadi, yang datang mana? Kepada dia itu. Tuhannya Bunda Maria Tuhannya kandungannya? Jadi menurut Tuhannya Anda Tuhannya Bunda Maria isi kandungannya itu? Tuhan yang berfirman. Berarti anaknya Bunda Maria bukan Tuhan. Anaknya Bunda Maria, anaknya Bunda Maria itu Roh Kudus yang berinkarnasi jadi. Anaknya Bunda Tuhan. Maria Tuhan atau bukan? Anaknya Maria itu Roh Kudus yang berinkarnasi jadi daging. Iya, Tuhan atau bukan anaknya Maria itu? Itu saya bilang Roh Kudus berinkarnasi. Oke, kalau Tuhan. Saya begitu saya persempit. Saya persempit. Tuhan kamu yang mana? Wei, Tuhan kamu yang mana? Anaknya Bunda Maria kah atau bukan? Tuhan yang mengutus firman. Oke, baik. Berarti kamu tidak menuhankan Yesus. Kalau saya tidak menuhankan Yesus, berarti saya tidak menuhankan Tuhan yang punya firman. Berarti jadi kau menuhankan anak Maria? Saya menuhankan Roh Kudus yang berikan nasi menjadi manusia. Kenapa jadi ribet banget Tuhanmu? Kenapa gak ribet? Tuhanmu ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Tuhanku ada satu. Siapa namanya? Bentar, ini mau jelaskan biar kamu tahu. Siapa ya Tuhanmu saya. Satu, namanya siapa? Dijawab Tuhan dulu baru jelaskan Pak, bukan jelaskan baru jawab. Tuhanmu satu, namanya siapa? Nama Tuhan itu Allah Bapa. Oke, berarti bukan Yesus. Kalau bukan Yesus, berarti enggak ada Allah Bapa, berarti enggak ada Tuhanku. Tuhanmu ada berapa? Karena Tuhanku itu
Tuhan yang satu-satunya punya firman dan punya roh. Ya, siapa itu namanya? Satu-satunya, Bang. Allah Bapa. Allah Bapa. Apakah Allah Bapa dan Yesus sama atau beda? Tentunya kalau beda. 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 Yang mana yang kau tuhankan di kedua ini, Yesus atau Bapa? Yang mana yang kau tuhankan? Yang saya tuhankan itu Tuhan yang punya firman, punya roh. Oke. Itu siapa namanya? Allah Bapa. Allah Bapa. Bukan Yesus. Kalau bukan Yesus berarti enggak ada Allah Bapa. Berarti Tuhanmu Yesus juga? Iya. Berarti dua Yesus. Tuhanmu dua. Berarti Tuhanmu dua. Satu. Bapa Yesus sama atau beda? Bapa Yesus sama atau beda? Yesus adalah bagian dari hakikat Yesus Allah dan Bapa. Bapa beda atau sama? Yesus sama Bapa itu tidak bisa dipisahkan. Lengket terus. Nempel terus, nggak bisa dipisahin. Berarti Bunda Maria mengandung Bapa. Bisa dipisahin. Kalau dipisahin bukan Tuhan namanya. Oke. Kalau nggak bisa dipisahin berarti Bapa masuk dalam kandungan sama Yesus. Iya, firmannya. Firmannya mengutus dalam kandungan. Bapa yang dikandung Bunda Maria sama Yesus atau apa? Firman yang dikandung Maria itu firman. Bukan Bapa. Bapa mengutus firmannya. Berarti enggak bersatu dong misa dia. Beda, tapi enggak bisa dipisahkan. Saya kasih data satu ya. Yesus dibaptis. Dengerin. Saya ajarin kau. Yesus dibaptis. Ya, Bapak ajarin saya dulu ya. Dengerin ya. Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ya. Ada Roh Kudus berbentuk merpati di atas kepalanya. Ya. Ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Ini menyatu atau berpisah? Menyatu masih Bang. Kan Roh Kudus menyatu. Satu kan di air, di kali, di Sungai Yordan. Satu di surga, satu di atas kepala Yesus. Ini ya, bersatu kan atau pisah? Mereka satu Bang. Satu bagaimana? Satu di air, satu di surga. Kok menyatu kan sih? Itu, kan ngomong, Abang itu ngomong semua itu. Roh Kudus ada di situ. Firman ada di situ. Di mana saya bisa? Kalau di situ yang dibaptis Yohanes siapa? Yesus. Yesus. Apakah Bapak dibaptis Yohanes? Yesus dibaptis atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, baik. Jadi Yohanes membaptis tiga-tiganya? Yesus membaptis. Ada-ada aja lu. Kasihan lu, Bro. Bro, doktrinmu terlalu jauh, Bro. Akalmu enggak dipakai, Bro. Hanya yang bisa sampai aja bisa memahami. Akal sehatmu enggak pakai. Doktrinmu yang maju. Lanjut dulu, mau maghrib di sini. Assalamualaikum. Saya tuh bilang menyadarkan orang yang kena hipnotis dengan menyadarkan orang yang sudah kena doktrin itu lebih mudah menyadarkan orang yang terkena hipnotis. Halo Bang. Siapa yang berbicara doktrin? Halo. Assalamualaikum. Salam toleransi beragama. Aku Muslim Bang. Ada teman aku nih Kristen ini mau bertanya. Dia mualaf. Dia mau mualaf. Kristen sebentar. Kelarin dulu ini urusannya ini. Oh, Bang, assalamualaikum Bang. Jangan pindah topik dulu. Belum. Lanjut. Ini orang ini tuannya tiga tapi dia bilang satu. Dia bilang selalu bagaimana saya bisa selalu bersama-sama tapi misah. Ini dulu loh dikejar, kasihan dia ini. Gimana saya bisa bilang tiga Bang? Bapak, Putra dan Roh Kudus itu berapa? Satu. Yakin? Enggak keluar. Yo, yakin. Bapak sama Yesus sama atau beda? Bapak yang sama Yesus. Intinya kalau Bapak enggak ada Yesus, berarti enggak ada itu Yesus dan Bapak itu. Aku di dalam Bapak, kok Bapak di dalam aku. Gimana jadi Bapak, saya kata-kata mereka pisah, Bang? Kalau Bapak di surga punya PC enggak? Bapak di surga punya fisik. Kalau kita mengenal Bapa, berarti kita harus mengenal Yesus. Bisa disimpulkan, berarti Bapa mungkin seperti Yesus, kan begitu? Ya mana yang kau sembah, Yesus atau Bapa?
Allah Bapa. Allah Bapa yang saya sembah itu Allah yang punya firman, punya Roh Kudus. Oke. Okay. Berarti kamu enggak menyembah Yesus. Kalau saya enggak menyembah Yesus, berarti saya enggak menyembah Allah Bapa. Kan pincang. Berarti Tuhanmu dua. Tuhanmu dua. Kok dua. Satu mengutus, satu diutus. Satu diutus, satu mengutus. Tapi sama aja yang mengutus-utus itu ya Allah itu sendiri. Oh, kalau begitu dia mengutus Yesus, tapi pengutus ikut masuk dalam utusannya gitu ya? Allah mengutus utusan. Kemudian di utusan Allah, ada, kemudian di dalam Allah utusan yang, ada pengutus gitu ya? Allah yang mengutus itu pasti Allah lah, kecuali kalau bukan Allah yang mengutus. Iya. Yesus diutus oleh Bapa, tapi Bapa ikut terutus karena masuk ke dalam diri Yesus, betul? Yesus diutus oleh Bapa. Berarti Yesus diutus oleh Bapa apa bukan? Yesus diutus oleh Bapa. Ya, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, betul? Pintar sekali. Oke, baik. Jadi kalau begitu Bapak ikut terutus. Bapak ikut terutus, gimana? Begitu ya. Kalau udah dibilang enggak dipisahkan. Kalau dipisahkan. Iya. Oke. Waktu di dalam kandungan itu Bapak juga ada. Waktu di dalam kandungan Bapak juga ada di sana. Waktu di dalam kandungan Bapak mengutus firman di dalam kandungan. Oh, jadi dalam kandungan Bapak belum masuk, belum menyatu dia. Ya firmannya di kandungan Maria, Roh Kudusnya. Di dalam diri Yesus ada Bapa enggak? Di dalam diri Yesus tentu ada Bapa. Ada Bapa. Sejak kapan? Sejak kapan Bapa masuk ke dalam diri Yesus? Sejak kapan Bapa masuk ke dalam diri Yesus? Sejak dari kekal mereka sudah bersatu. Oke, berarti di dalam kandungan Bunda Maria, di dalam diri Yesus dalam kandungan ada Bapa, betul? Di dalam kandungan Maria itu Maria itu mengandung Roh Kudus. Kagak. Bunda Maria ini kan mengandung Bunda Maria ini kan mengandung Yesus. Ya, Bunda Maria dengerin dulu, dengerin. Bunda Maria mengandung Yesus. Di dalam diri Yesus ada Bapa, betul? Bukan, di dalam kandungan Maria ada Roh Kudus. Setelah Roh Kudus itu berinkarnasi baru jadi Yesus. Oke. Bunda Maria itu mengandung manusia atau mengandung roh? Mengandung Roh Kudus, kan gitu ayatnya. Ya, jadi anaknya Maria anak roh? Iya dong, kan turun dari surga. Oh, anaknya Maria anak roh saja. Jadi Bunda Maria menyusui roh? Bunda Maria menyusui apa roh? Menyusui daging dari roh itu. Berarti anaknya Maria bukan roh saja, ada jasmaninya bro. Oh iya kan manusia keluarnya. Iya. Kalau roh saja gagal dong jadi manusia. Oke, baik. Waktu Bunda Maria menyusui bayi, apakah ada Bapak di dalam diri bayi? Waktu manusia, waktu Yesus menjadi manusia, berarti kemanusiaan itu yang menyusui. Apakah ada Bapak di dalam diri bayi Yesus? Apakah ada Bapak di dalam bayi Yesus? Yesus itu pasti di dalam Bapak dan Bapak di dalam Yesus. Ada atau tidak, Kucluk? Ya itu jawaban Yesus dalam Bapa di dalam Yesus. Oke, berarti Bunda Maria menyusui bayi ini, di dalam diri bayi ada Bapa, betul? Bunda Maria menyusui kemanusiaan dari Yesus. Oke, waktu menyusui kemanusiaannya, ketuhanannya ada enggak? Waktu kalau kemanusiaannya Yesus itu ada roh dan ada daging. Oke, roh itu siapa? Roh itu ilahi. Bapa? Iya dong. Kan oke. Artinya kalau Bunda Maria menggendong Yesus, dia juga menggendong Bapa. Betul. Kalau Bunda Maria menggendong Yesus, yang digendong Yesus, yang digendong Maria itu adalah kemanusiaan dari Roh. Oke. Ada rohnya juga. Oke, terakhir nih ya. Anak Maria itu hanya jasmani saja atau rohani juga anaknya Maria? Anak Maria itu anak yang dikandung Maria itu kan Roh Kudus. Oke. Okay. Enggak, ini anak Maria nih, udah hidup main-main nih, udah bocah main-main di muka bumi nih. Ya. Dia punya jasmani dan punya rohani. Saya tanya kepada Anda, anaknya Maria itu jasmaninya saja atau rohaninya juga anaknya?
Kalau jasmaninya saja berarti mayat. Oke, berarti rohaninya itu bapak berarti, ya? Rohaninya berarti, itu bapak. Bentar, kalau jasmaninya aja berarti mayat, berarti ada? Oke, artinya pinter Anda, anaknya Maria jasmani dan rohani. Oke, terakhir, anaknya Maria jasmani dan rohani. Nah, apakah rohani itu adalah bapak? Apakah roh itu adalah roh? Iya, bapak. Bapak, berarti anaknya Bunda Maria, Yesus dan bapak, betul? Anak Maria itu anak yang dikandung, anak Maria itu anak dari Roh Kudus. Puyeng-puyeng lo ya. Inilah susah ya lo menuangkan anak orang. Puyeng-puyeng lo. Itu anak yang dari Roh Kudus. Katanya bapak dan Yesus sama. Loh, emang beda? Hah, beda atau sama? Ini makanya saya bertanya, emang beda? Kan udah saya bilang dari sama. Ya sama, berarti anaknya Bunda Maria bapak. Anak Maria itu anak dari Roh, yang jelas bapak lah. Ya bapak, ya udah. Ya udah selesai, anaknya Maria adalah bapak juga. Udah. Lanjut yang lain, maghrib sini lanjut. Makasih. Oh, Maria mengandung bapak ya ternyata ya. Waduh, kacau nih. Ini Mas Ben, gantiin saya Mas Ben, terusin. Iya, kaget tadi. Maria mengandung bapak itu loh ternyata. Ngeri kali nih dogmanya ini. Ini bukan trinitas lagi nih kelihatannya ini. Ya, jadi yang di surga itu tetap sama jasmaninya Yesus apa bukan itu? Kalau Yesus itu adalah bapak, terus yang duduk di sebelah kanan apa? Yang duduk di sebelah bapak itu siapa? Nah, nggak jawab dia. Ayo, pusing kan? Kok bilang Yesus adalah Bapak itu sendiri, padahal dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Bapak. Bapak mana duduk lagi itu? Duduk di sebelah kanan Allah Bapak. Ya bisa disebutin dengan seperti kita ada orang di sebelah kanan. Stefanus melihat melihat itu artinya apa coba? Duduk di sebelah kanan Allah Bapak. Iya, Stefanus ya, melihat itu dalam kemuliaannya anak manusia duduk di sebelah kanan Bapak. Sama ya, anak yang di sebelah kanan Bapak dengan Bapak. Anak manusia. Iya, anak manusia itu siapa? Yesus bukan? Itu. Nah, berarti sama enggak Yesus dengan Bapak? Sama. Cuman manusianya itu yang enggak sama. Iya, anak manusia duduk di sebelah kanan Bapak. Yang duduk di sebelah kanan Bapak itu siapa? Yesus. Ah, berarti sama enggak Yesus dengan Bapak kalau duduk bersebelahan? Jadi duduk sebelah kanan Bapak itu berarti sama lah Bang. Bukan dalam arti duduk. Masa duduk sebelahan dibilang Yesus sama? Duduk di kanan Bapak itu diterima dalam peran. Gimana ceritanya duduk sebelahan dibilang sama? Ya itu ceritanya. Coba dipakai nalarnya. Anda, saya duduk di sebelah kanan Bang Handi. Sama nggak saya dengan Bang Handi? Ah, kecuali kalau kamu sama Bang Handi udah di pasarnya udah beda. Nah, kalau Yesus duduk di sebelah kanan Bapak, sama nggak Yesus dengan Bapak? Karena dari awalnya beda, tapi kesimpulan ini Bang Handi nih, Bang Handi asal nih, di mute. Coba dipakai dikit nalarnya. Yesus dikatakan duduk di sebelah kanan Bapak, itu berarti dia sama nggak dengan Bapak? Oke, kalau kamu pakai nalar, kamu harus kembali dari awal. Pertama mereka satu. Murid-murid juga ada, bukan Yohanes. Murid-murid juga ada di dalam Yesus, ada di dalam Bapak. Mereka satu. Berarti ada berapa? Ada 15 tuh Tuhannya, 15 dalam satu. Iya, 15 dengan satu artinya satu kan? Iya, berarti murid-murid juga iya. Tuhan dong? Iya, terus apa yang salah? Oh iya, murid-murid juga Tuhan? Oh, keren. Udah, tanya udah. Berisik. Gimana? Murid-murid kan ada di dalam Bapak juga. Mereka ada dalam Bapak, dalam Yesus. Mereka adalah satu, sama dengan aku dan Bapak. Ada berapa itu Tuhan? Murid-murid dalam Bapak. Ini gimana murid-murid dalam Bapak itu? Tuh, buka di Yohanes.
Yohanes 17 kalau nggak salah ya. Lupa deh. Murid-murid dalam Yesus dan dalam Bapa. Iya, kan murid-murid juga sama seperti engkau. Mereka ada di dalam aku di dalam kau. Oh. Agar menjadi satu. Dalam Bapa semua. Ah, gimana coba? Kalau nggak di dalam Bapa semua, lain juga terbang. Loh. Kita jadi anak-anak Allah, makanya dibilang di ayatnya jelas murid-murid ada di dalam Yesus, ada di dalam Bapa, menjadi satu dengan Yesus dan Bapa. Gimana coba? Jadi Tuhan dong murid-murid. Yesus itu manusia kan? Anak-anak enggak, tuh ayat ngomong seperti itu. Gimana? Iya, murid-murid Yesus kan? Iya, para murid berarti Tuhan juga dong. Kok para murid enggak? Loh, katanya kalau ada di dalam, ada di dalam dan menjadi satu berarti Tuhan. Anda kan bilang gitu. Nah, murid-murid kan juga gitu, ada di dalam Yesus dan Bapa. Murid-murid menjadi satu dengan Yesus dan Bapa. Gimana coba? Iya, satu dalam persekutuan Tuhan. Enggak ada di situ dalam persekutuan, ada di dalam. Satu di mana maksud kamu nanti? Coba Anda buka bentar. Kalau enggak salah di Yohanes 17 berapa 21 kalau enggak salah satu dalam kamu satunya satu dalam apa satu menjadi Tuhan. Di situ dikatakan agar mereka menjadi satu. Mereka ada di dalam aku dan ada di dalam kau Bapa agar mereka menjadi satu seperti kita. Lu gimana coba? Iya, agar manusia itu menjadi satu. Enggak ada di situ dikatakan dalam persekutuan. Ya, terus mau maunya gimana? Lu kan tadi juga kasih tahu sama Bang Handi waktu prosesi Tolong dengar dulu itu yang Andi kenapa diturunin, itu temannya mau mualaf tuh, diundang lagi yang namanya Pak Andi itu. Moderator. Moderator. Yang nurunin siapa? Enggak ada yang nurunin, turun sendiri dia. Pak Andi itu turun sendiri, berisik dia. Noise tadi tuh. Duh, maghrib lagi. Halo. Gimana? Tadi udah dikasih ya sama Bang Handi prosesi pembaptisan di Sungai Jordan. Satunya ada di sungai, satunya ada di awan-awan dalam bentuk merpati, satunya dari surga tuh teriak, inilah anakku yang kukasih. Itu bersatu atau berpisah? Kalau berpisah nggak mungkin satu semuanya diceritakan di sini. Enggak, di situ ada tiga entitas yang bersatu atau terpisah. Bukan di situ, bukan di situ, di sana dan di sana sini. Susah ya, coba dipakai nalarnya. Satunya dalam wujud manusia ada di sungai. Iya. Satunya dalam wujud merpati. Ada di awan-awan, satunya lagi teriak dari surga, dari langit, inilah anakku yang kukasihi. Itu ada tiga entitas tuh. Tiga entitas itu bersatu atau terpisah? Bersatu ya. Di mana bersatunya? Bersatu. Satunya di sungai, satu di awan, satunya di surga. Di mana bersatunya? Ya, di bersatunya juga dibaptikan itu. Apanya yang bersatu itu kan terpisah, berbeda dalam ruang, satunya di sungai itu beda dimensi ruangnya dengan yang ada di langit, berbeda dimensi ruangnya dengan yang ada di awan. Kamu kan tanya gimana satunya di mana, kamu kan tanya satunya di mana, satunya di dalam waktu. Enggak, mereka ini artinya bersatu atau terpisah. Kalau bersatu kan ngapain kamu artikan berpisah? Loh,
kan jelas terpisah, satunya di sungai, satunya di awan-awan, satunya dari surga. Di mana letak dibilang bersatu? Itu ke kamu kan tanya, bersatunya di mana? Bersatunya itu. Iya, nah berarti entitas yang ada di sungai dengan entitas yang ada di awan-awan dengan entitas yang ada di surga ini terpisah kan? Bukan bersatu kan? Terpisah. Kenapa terpisah? Lu terpisah beda-beda, satunya di sungai, satu di awan-awan, satunya di surga kok. Gimana dibilang itu bersatu? Terpisah karena beda-beda. Nah, ya terpisah kan, bukan bersatu kan. Kalau memang kalau beda-beda memang beda. Terpisah. Loh. Gimana tidak terpisahnya? Satunya di sungai, satu ya, di awan-awan, satunya di surga. Kan beda-beda. Pusing ya sama dogma sendiri ya? Pusing kan sama dogma sendiri? Enggak ada yang pusing. Loh, sekarang coba. Ini pakai ayat yang dikasih Bang Andi tadi. Matius 7:21. Prosesi pembaptisan di Sungai Jordan. Yang dalam wujud manusia ada di sungai. Yang dalam wujud burung merpati ada di awan-awan. Yang dalam wujud Bapak yang katanya roh itu ada di surga. Itu terpisah atau bersatu? Itu bersatu dong. Bersatu dari mana? Orang dimensi ruangnya berbeda. Di mana dibilang bersatu? Dimensi ruang kan di sama semua mereka. Kenapa? Sama gimana? Satunya di sungai, satu di awan-awan, satu di surga. Di mana samanya? Itu tamu di inilah disapa dulu kan ini enggak nyambung ini konsep ini R7 ini. Kenapa? Kenapa? Mau membantu